بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah. Saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut saya, khususnya jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa telah mendapatkan banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu dan setiap saat kita bisa menikmati suasana dalam salat kita, suasana dalam ceramah kita, dan kita bisa merasakan kenikmatan di masjid saat kita beriktikaf. Dan mudah-mudahan semua amalan Bapak Ibu tidak ada yang sia-sia, dan mudah-mudahan semuanya menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin ini semua perjuangan Bapak Ibu selama kita sama-sama mempelajari agama di masjid yang sama-sama kita cintai, Masjid Agung Sunda Kelapa ini, yang insyaAllah senantiasa makmur, dan insyaAllah jamaahnya juga semakin insyaAllah barakah. Saya yakin semua memperjuangkan dakwah di masjid ini demi sama-sama kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin tidak ada keraguan dalam hati Anda semua yang hadir. Kalau ada orang bertanya, pasti akan Anda menjawab dengan jawaban yang cukup jelas. Saya 100% dalam hati saya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga tidak ada keraguan terhadap Bapak Ibu dalam hal ini. Tapi masalah cinta itu belum tentu seorang mencintai Allah belum tentu berlakunya benar, dan belum tentu kehidupannya benar, belum tentu ibadahnya benar. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba Allah 60 tahun salat, tapi selama 60 tahun tidak diterima salatnya. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana bisa terjadi seorang 60 tahun tidak diterima salatnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لأنه لا يتم ركوعها ولا سجودها. Karena dia tidak berusaha maksimal untuk menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Dan kita lihat kondisi dan keadaan banyak di antara jamaah kita yang kita sayangi dan kita cintai. Banyak di antara jamaah terlalu keburu selesaikan salatnya. Apalagi salat sunnah qabliyah ba'diyah, apalagi duha dan yang lain-lain. Kapan kira-kira saatnya kita bisa menikmati ibadah salat? Jangan sampai kita termasuk dalam ancaman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 60 tahun tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah karena salat yang khusyuk, salat yang sempurna rukuknya dan sujudnya. Marilah kita sama-sama mempelajari dan masuki kepada amalan-amalan yang bisa membawa kita, bukan hanya kita cinta Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala juga mencintai kita semua.
karena mendapatkan kenikmatan dicintai Allah. Ini sebuah kenikmatan yang cukup istimewa. Banyak orang yang dilalaikan, banyak orang yang tertipu dan tertipu oleh syahwat, hawa nafsu dan dunia. Walaupun dia punya target mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan tujuan kehidupannya qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi orang-orang yang sudah membaca ayat ini berkali-kali di dalam iftitah salatnya, ternyata dia tidak mendalami arti daripada doa ini. Dia tidak merasakan kekuatan doa ini dan tidak menikmati bagaimana bisa terwujud benar-benar inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, semata-mata karena Allah, syukur karena Allah, sabar karena Allah, ikhlas karena Allah, salat karena Allah, bersedekah karena, silatul rahim karena, di mana saja berada selalu kita menjadikan diri kita dan kurbankan segala yang kita miliki karena Allah, baru akan terbentuk, akan Allah balas mencintai kita. Amalan-amalan yang pertama, orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Tapi bagaimana prinsip orang baca Al-Quran tapi dicintai Allah? Karena selama ini Bapak Ibu, saya yakin Anda suka, semua suka baca Al-Quran. Malah ada yang saya kenal satu minggu, dua minggu kurang lebih khatam Al-Quran. Kurang daripada satu bulan dia mampu khatam Al-Quran. Malah ada yang dalam satu bulan khatam dua kali, ada malah tiga kali, 30 juz dalam satu bulan. Tapi masalahnya bukan berapa banyak baca, tapi bagaimana membaca. Selama ini kita membaca Al-Quran untuk menghatamkan. Tapi yang saya minta kali ini agak sedikit kita rubah. Bagaimana saya bisa baca Al-Quran tapi saya mendapatkan Allah mencintai saya? Yang pertama, saat kita baca Al-Quran harus Anda rasakan Allah bicara sama Anda langsung. Allah bicara sama kamu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang. Yang dimaksud siapa? Saya. Rasakan. Ittaqullah. Berarti Allah berbicara sama diri kita sendiri. Itu yang perlu dirasakan saat kita membaca Al-Quran. Dan kita selama membaca Al-Quran, kita merasa, kata ulama, kalau mau berbicara sama Allah Subhanahu wa taala, salat. Tapi kalau Anda mau mendengar Allah berbicara, baca Quran. Kalau Anda mau mendengar Allah yang berbicara, baca. Karena ini Al-Quran kalam Allah. Kalam Allah langsung. Yang Allah sampaikan langsung, kalam Allah itu disampaikan kepada Malaikat Jibril, Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad kepada sahabatnya dan seterusnya sampai kepada kita. Jadi yang ingin berbicara sama Allah, salat. Hadap Allah, bicara, silakan. Tapi yang ingin mendengar Allah yang berbicara, baca Al-Quran. Jadi saat Anda baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Anda rasakan mendengar kalam Allah. Jadi jangan Anda hanya membaca,
ada seorang membaca hanya lewat mata. Tidak akan bisa rasa. Kenapa? Apa manfaatnya suara? Suara agar didengar oleh. Kenapa didengar oleh telinga sendiri? Kalau ada syaitan mengganggu kita, lari. Dia tidak bisa. Karena ada suara keluar. Syaitan terganggu. Bukan syaitan yang mengganggu, malah dia yang terganggu. Berarti akan melarikan syaitan dari suara bacaan kita. Kalau sudah syaitan lari, berarti kita akan mampu fokus dan lebih nikmat bacaan kita. Yang kedua, saat kita mendengar sendiri bacaan kita, rasakan Allah yang lagi menyampaikan bacaan itu lewat telinga kita. Karena telinga itu salah satu makhluk Allah. Ada seorang punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Ada orang punya mata tapi tidak bisa melihat. Jadi masalahnya bukan wujudnya mata atau wujudnya telinga, tapi masalahnya apakah dia berfungsi atau tidak, bisa menjadi berguna atau tidak. Bagaimana kita bisa mengaktifkan segala tubuh badan kita saat membaca? Begitu caranya. Yang pertama, Anda baca karena Allah lagi berbicara. Yang kedua, Anda membaca Al-Quran, semua berbicara itu yang dimaksud adalah diri kita. Yang ketiga, itu yang terindah dalam bacaan Al-Quran, setiap kita baca ada rasa saya tidak mau berhenti, karena saya lagi nikmati dan merindukan mendengar kalam Allah, mendengar bicaraan Allah sama saya. Jadi begitu Anda baca, jangan Anda punya bayangan dan fikiran kapan mau selesai. Malah justru yang Anda harus rasakan, saya tidak mau selesai, saya mau terus lezat, saya mau nikmat, karena Allah lagi bicara sama saya. Sudah faham tiga poin ini? Itu namanya membaca Al-Quran. Dengan tiga hal ini baru akan Allah mencintai kita. Yang kedua, selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya mengingat Allah bagaimana? Zikir kan? Tapi zikir yang macam mana? Yang seperti apa? Saya yakin Anda semua suka tahlil, suka bertasbih. Tapi seindah zikir yang tidak ada batasnya. Seindah zikir tidak punya tempat tertentu. Seindah zikir yang tidak ada batasnya. Dan seindah zikir yang tidak punya tempat tertentu. Artinya apa? Jangan bapak ibu suka berzikir hanya di masjid. Jangan bapak ibu suka berzikir hanya habis salat. Jangan Anda berzikir hanya dengan jumlah tertentu, tidak boleh lebih. Malah justru bebas, tidak usah batasi. Ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran. Apa artinya kathira? Sebanyak-banyaknya. Kenapa kita disuruh berbanyak zikir? Supaya terkeluar, mengeluarkan diri dari golongan orang munafik. Ternyata orang munafik juga berzikir. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Mereka kalau diajak salat malas.
terpaksa karena malu sama kawannya masuk masjid, bukan karena Allah tapi malu. Yura'unan nas, riya. Sifat yang ketiga, wala yadhkurun Allah illa, ternyata mereka juga berzikir. Wala yadhkuruna, katakan Allah, mereka tidak berzikir kecuali sedikit. Berarti mereka berzikir supaya kita selamat dari sifat orang munafik. Berarti harus kita lawan mereka, harus kita berbeda dengan mereka. Kalau mereka memang zikir tapi sedikit, saya mau berzikir tapi banyak. Coba bayangkan, saya pernah memberikan cara zikir tapi selama satu hari tidak boleh bicara dunia. Ingat kan? Tidak boleh bicara dunia. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la. Mau ke mana? Mau ke masjid. Subhanallah, walhamdulillah, wa la. Sudah makan belum? Belum. Subhanallah, walhamdulillah. Jadi, biasakan diri seperti itu. Tidak usah orang mendengar suara zikir kita, tapi kita menaktifkan semua tubuh badan kita menjadi membawa cahaya zikrullah. Luar biasa indahnya zikir. Bapak ibu, zikir itu termasuk salah satu amalan sederhana, pahalanya di sisi Allah jauh lebih besar daripada haji, jauh lebih besar daripada salat sendiri. Karena inti daripada wujudnya salat, inti daripada wujudnya ibadah semua, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar wala zikrullahi akbar. Zikir itu jauh lebih besar. Tafsiran ulama, zikir itu jauh lebih besar, maksudnya zikir itu jauh lebih besar daripada salat sendiri. Ada yang mentafsirkan zikr wala zikrullahi akbar adalah zikir di dalam salat itu jauh lebih tinggi daripada salat sendiri. Karena memang kalau kita lihat salat kita memang semuanya mulai takbir sambil salam semuanya zikir. Baca Quran zikir, Allahu Akbar zikir, doa zikir, ruku' dalamnya zikir, sujud dalamnya zikir. Berarti semuanya tidak terlepas dari zikir. Orang yang berangkat haji buat apa? Ujung-ujungnya mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini semua bunyinya apa? Zikir. Berarti ternyata zikir itu mengatasi semua ibadah, malah pahalanya jauh lebih besar daripada jihad fi sabilillah. Sambil Rasulullah SAW menjelaskan di hadis yang sahih, ala unabbiukum bi afdali a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa khairun lakum min infaqi adh-dhahabi wal warq wa khairun min an takhruju lil jihad fi li liqa'i aduwikum fayadribu a'naqakum wa tadribu a'naqahum. Ya Allah, banjir sekali hadis ini. Apakah kalian mau tahu saya memberikan amalan kepada kalian? Rasul ini berbicara sama sahabat. Saya akan memberikan amalan jauh lebih mulia di sisi Allah, jauh lebih baik daripada amalan yang lain, jauh lebih besar pahalanya daripada mensedekahkan emas dan perak dan mensedekahkan segala harta, jauh lebih besar daripada menghadapi musuh saat perang, mereka membunuh kita atau kita membunuh mereka. Kaget sahabat, ini jihad, jihad lawan musuh. Apa saja amalan yang jauh lebih tinggi daripada itu semua? Rasul menjawab singkat saja, zikrullah, zikir kepada Allah. Fadhkuruni, tanda-tanda kita mencintai Allah, banyak sebut Allah. Kalau kita berbanyak sebut Allah, berarti kita akan termasuk orang yang akan Allah sebutkan nama kita. Fadhkuruni. Kalau kita menunggu Allah juga
zikir kepada kita. Bagaimana Allah zikir kepada kita? Kan fadhkuruni, zikir kepada Allah. Azkurkum, zikir Allah kepada kita. Apa zikir Allah kepada kita? Akan Allah selalu ingat kepada kita, apapun kebutuhan kita, apa keperluan kita, apa keinginan kita, apapun hajat kita, akan Allah selalu ingat dan mengabulkan doa kita. Bisa Bapak Ibu? Bisa insya, jangan insya Allah bisa. Bisa insya, azam nawaitu sungguh-sungguh. Hari ini libur. Coba habis pulang dari sini isi zikir. Dan coba subhanallah, saya kasih satu rahasia zikir sebelum kita lanjut yang ketiga. Saat anda wudu, usahakan wudu sebelum salat kira-kira 10 atau 15 menit. Habis anda wudu, kan ada tahiyatul masjid, atau kita di rumah sunnatul wudu kan, sambil menunggu azan nih, ada 10 menit atau 15 menit. HP-nya jauhkan. Ini sekarang kita punya masalah. Datang ke masjid bawa HP. I'tikaf bawa HP. Imam bilang stau i'tadilu, masih bawa HP. Padahal imamnya sebelum Allahu Akbar, Bapak Ibu yang membawa HP mohon non aktifkan kalau tidak keberatan. Astaghfirullahaladzim. Imamnya aja belum selesai Allahu Akbar sudah bunyi. Seolah-olah kita baru imam sudah sambil. Saya perhatiin kalau imam bilang istawa'ta dulu agak cepat. Istawa'ta dulu uruskan saf. Tapi begitu dia sebut soal HP, dia membawa bahasa yang halus. Bapak Ibu yang membawa HP mohon non aktif kan. Tapi kan istawa'ta dulu, uruskan saf. Jadi cepat kalau istawa'ta dulu. Begitu dia sebut kata HP, dia supaya kenapa kita mendengar? Apakah kita mau perlu menjadikan seorang imam seperti Umar bin Khattab? Bagaimana Umar bin Khattab kalau dia jadi imam? Setahu kan? Setahu luruskan saf. Beliau khalifah dan beliau juga imami salawat, salat lima waktu. Setahu luruskan saf. Sebelum dia takbir, dia punya tungkat. Tungkat punya kepala besar. Dia putar dalam saf-saf jamaah. Kalau safnya belum lurus, dia bila tidak mau lagi luruskan. Karena dia sudah tadi bilang luruskan, dia sekarang beriksa. Mutar. Tang langsung di kepala. Ya Allah. Habis itu yang sudah cukup lalai, begitu kata Amirul Mukminin, "Istau i'tadilu." Dia sudah rasa sakitnya duluan. Padahal Amirul Mukminin belum memeriksa safnya. Hanya istawa'ta dulu dia sudah megang kepala duluan. Berarti sudah tahu. Apakah kira-kira perlu begini ya? Nanti saya minta sama Bun Urus satu tongkat di sini. Supaya setiap ini mutar-mutar lah sebelum kita takbir. Jadi jamaah sekalian, inilah namanya. Begitu anda wudu sebelum azan 10 menit atau 15 menit, tinggalin semua dunia, HP semua tinggalin, terus isi zikrullah. Subhanallah, kalau kita bisa seperti ini, saya yakin salat kita jauh akan lebih baik. Karena kenapa zikir sebelum salat itu? Karena dia memberikan persiapan batin, bersih semua, HP jauh semua bersih. Jadi fikiran zikir, yang dimegang tangannya boleh tasbih atau pakai jari sendiri, terus zikir. Begitu sudah masuk Allahu Akbar, ikuti dengan suara azan, dan habis azan angkat tangan berdoa subhanallah indah. Belum ikamat, belum kita selesai sunnah qabliyah, kita sudah siap batin dengan cahaya zikir. Begitu masuk salat waktu wajib kita, ternyata nikmat salat. Tolong amalan ini yang saya baru saja sampaikan, pertama kali saya sampaikan cara ini, saya mohon dipraktis dan diamalkan. Anda sendiri akan merasa, oh ternyata betul. Yang ketiga,
lebih mengutamakan untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada dirinya ketika hawa nafsunya menguasai dirinya. Yang paling berat, kita mengutamakan Allah saat punya keinginan. Contoh, sudah alarm kan? Jam berapa alarmnya? Biasa ibu-ibu jam berapa alarmnya? Jam 3. Nah, sudah bunyi kan? Bunyi jam 3. Kita megang HP. Kita sudah megang kan? Sudah lihat. Terus matiin, off ya. Alarmnya off. Kita taruh. Di sini ada muncul dua hal. Pertama, mau enggak salat malam? Yang kedua, tidur aja. Jadi tidak ada tidur enggak, tidak ada. Tapi yang ada, mau salat malam enggak? Tidur aja. Ini yang kedua. Di sini, supaya bagaimana kita bisa mencintai Allah, di sini ujiannya. Allah melihat kita sudah nawaitu dengan alarm jam 3 atau jam 2, berarti kita sudah ada niat kan? Ada niat. Tapi ini niat tidak cukup. Harus ada bukti. Begitu kita mendengar, kalau kita tidak mendengar sambil sudah apa ketiduran, tapi benar-benar tidak merasa, tidak mendengar, Allah Maha tahu kondisi dan keadaan kita. Tapi Allah tidak akan memberikan keistimewaan bagi orang. Begitu dia megang HP-nya, matiin, kemudian dia tidur. Padahal ada bisikan, salat malam enggak? Tidur aja. Tapi dia mengutamakan tidurnya daripada itu, namanya tidak bakal dicintai Allah. Karena yang membuat kita bangkit dan bergerak untuk bisa salat malam, di sini kan ada katanya bisa menguasai nafsu, melawan hawa nafsu. Di sini hawa nafsu ini apa? Hawa nafsunya di sini apa? Mau tidur. Berarti tidur itu kan enak. Salat malam jauh lebih enak. Tapi nafsu kita mau istirahat. Tapi hati nurani kita mau menghadap Allah. Orang yang bangun dan dia mampu melawan hawa nafsu dan semangat. Bagaimana dia semangat? Dengan zikrullah. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Astaghfirullah al-azim. Bismillah, tawakkaltu Allah. Bangun. Baca ayat, baca ayat al-kursi, baca apa saja supaya menghilangkan syaitannya. Begitu anda bangun, begitu anda wudu, Allah Subhanahu wa ta'ala setiap titisan air wudu membawa dosa keluar. Begitu anda salat, akan Allah cahayakan rumah. Malaikat di langit melihat rumah itu keluar cahaya, orangnya di dalam rumah lagi salat malam. Kalau kita sudah menjadi kebiasaan, ketika satu malam kita memang sakit, sudah alarm sudah mau bangun tapi sakit, sakit betul. Ternyata begitu kita bangun tapi tidak kuat, malaikat melihat ini rumah biasanya ada cahaya keluar, kok ini malam tidak keluar cahayanya. Turun salah satu malaikat mau ambil berita, ini ada apa. Begitu mereka turun, salah satu malaikat, oh orangnya lagi sakit. Naik lagi, dia sampingkan kepada malaikat, orangnya lagi. Semua malaikat di langit rapat mendoakan, ya Allah sembuhkan. Subhanallah. Berarti malaikat sendiri menghayati cahaya salat malam kita. Sebagaimana kalau kita keluar malam, kita kadang-kadang melihat langitnya terang, kan? Itu katanya cahaya dari langit turun. Tapi kapan bisa cahaya dari bumi naik? Jangan sampai malaikat melihat, malah ternyata gelap. Semua gelap. Karena cahaya yang bisa tumbus ke langit bukan lampu PLN ya, bukan listrik ya,
Tapi yang bisa tumpus ke atas adalah semua cahaya nurani kalbu kita saat kita lagi salat malam. Oleh karena itu, salah satu amalan yang bisa membawa kita dicintai Allah, harus anda mampu menguasai dan melawan hawa nafsu kita. Terutama saat merasa nafsu kita ingin sesuatu duniawi, ingin istirahat, ingin tidur, ingin mencari rizki tapi yang haram, tidak mau membedakan halal haram, tapi di situ kita lawan. Karena nafsu kita, mohon maaf, jiwa kita itu kan istilahnya mau yang enak-enak saja, tidak mau capek, yang enak-enak saja. Tapi begitu kita lawan, bukan yang enak diri saya, tapi yang enak Allah. Apa yang dienak Allah, apa yang disenang oleh Allah, apa yang diridai oleh Allah. Di situ kita selalu menanamkan dalam jiwa kita adalah kekuasaan hanya di tangan Allah. Jangan sampai memberikan nafsu kita yang memiliki kekuasaan. Di situ kita lama-lama akan memiliki hati yang sudah rusak. Begitu kita mau berbaiki, susah memperbaikinya. Yang keempat, memahami dan mendalami dengan hati tentang nama dan sifat-sifat Allah. Allahu Akbar. Rata-rata jemaah kita sudah hafal Asmaul Husna. Hafal enggak? Hafal. Bisa rasakan artinya enggak? Hah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, inna lillahi 99 isma man ahsaha dakhala al-jannah. Allah mempunyai 99 nama, barang siapa yang menguasinya, yang menghafalnya, yang menamalkan isinya, yang mempelajarinya, yang mendalaminya, itu kata ahsaha. Jadi termasuk di dalamnya man hafal, menamalkan, memahami, menghayati, merasakan, menikmati, merasa lezat saat sebut nama-nama Allah yang namanya Asmaul Husna, dan bisa lewat Asmaul Husna kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita akan baru merasa keagungan Allah dalam hati kita semakin bertambah. Sayang kita sama Allah semakin tinggi, cinta kita semakin mulia. Begitu juga saat kita berdoa kepada Allah liwat Asmaul Husna, berhatiin Ar-Rahman irhamni, Razzaq urzuqni, Ghafar irfirli. Jadi kita saat kita saking sudah memahami, jangan anda berkata ya Rahman urzuqni. Oh ya Rahman urzuqni, ya Razzaq urzuqni, ya Karim muliakan, ya Ghafur ampuni, ya Rahman rahmati. Jadi anda sudah memiliki pemahaman Asmaul Husna, sambil anda bisa meminta dengan Asmaul Husna sesuai arti dan makna. Faham Bapak Ibu? Itu namanya. Barang siapa yang mampu menghafal, memahami, menghayati, dan sampai dia bisa berdoa kepada Allah lewat Asmaul Husna, kata Rasulullah dijanjikan akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai dari hari ini, kalau kita baca Asmaul Husna, lebih baik setiap hari kita bawa satu nama, tapi kita bisa mengerti apa isinya dan apa dalamnya. Faham Bapak Ibu? Yang kelima, kepasrahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pasrah hati? Maksudnya keluarin, keluarin hati dari dada kita terus kasih ke Allah. Apa itu pasrah hati? Hah? Intinya begini, dalam ibadah, dalam mencari rezeki, saat kita makan, saat kita tidur, saat kita jalan menuju ke masjid, saat kita berjalan mencari nafkah,
saat kita di mana saja berada, hati kita selalu merasa tidak punya upaya dan tidak punya daya untuk melaksanakan sesuatu kecuali dengan Allah. Terwujud benar-benar la haula wa la quwata illa billah. Dan pasrah yang tertinggi adalah pasrah kalbu. Istilah lain, tawakal yang tertinggi, tawakal kalbu. Maksudnya apa tawakal kalbu? Saat kita keluar rumah, doanya apa? Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Ini ucapan cukup tinggi, ucapan cukup sempurna. Tinggal apa? Ucapan lidah sudah baik, tinggal hati. Jangan sampai pas kita keluar rumah, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah, tapi di dalam hati masih merasa, alhamdulillah saya sehat, masih muda, saya bisa berlaku sesuatu. Ini bicara sama siapa? Sama hati. Yang seharusnya memantapkan ucapan ini, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah, bukan hanya lidah yang mengucapkan, tapi hati juga ikut mengucapkannya. Pasrah total lahir batin, Allah segalanya. Kun fayakun. Begitu anda keluar, membawa doa keluar rumah, anda merasa, ya Allah, memang saya sudah berikhtiar berdoa, tapi segalanya di tanganmu ya Allah. Pasrah. Dengan yakin, saya kemana saja pergi, akan Allah menjadikan hati saya hari ini buas. Buas iman, mendapat rizki dan kecukupan, dan senantiasa diterima segala amal dan perjuangan. Yang keenam, melihat kebaikan dan nikmatnya baik yang lahir maupun yang batin. Salah satu yang bisa anda mendapatkan dicintai Allah, harus anda selalu mengingat nikmat Allah. Fikirkan nikmat-nikmat Allah kepada kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang kita selalu lupa, kita sibuk mensyukuri nikmat tapi lupa mensyukuri yang memberikan nikmat. Kita sibuk menikmati nikmat tapi kita lupa mensyukuri yang memberikan nikmat. Kita sibuk untuk menghadapi cobaan tapi kita lupa minta tolong dari yang memberikan cobaan. Jadi selalu kita bayangkan, jangan anda melihat posisi ujian. Kenapa manusia dinamakan dalam Al-Quran, innal insana ladhalumun kafar, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana ladhalumun kafar. Sungguh manusia amat zalim dan amat kafir. Amat zalim apa? Dia menggunakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah yang tidak mampu dihitung. Dia menggunakan nikmat itu untuk menzalimi dirinya. Yang kedua, dia sangat kafir. Dia tidak mensyukuri Allah dan merasakan kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah lewat nikmat-nikmat itu. Berarti dia mengkafirkan nikmat. Dia berkufur terhadap nikmat. Dinamakan oleh ulama kufrun nikmah, kufur nikmat. Jadi anda sebelum melihat sisi cobaan, yang seharusnya bapak ibu anda melihat sisi kenikmatan. Bunia mata masih bisa melihat Al-Quran, bunia lidah masih bisa menyebut nama Allah, bunia telinga masih bisa mendengar azan dan kalam-kalam yang baik, bicara-bicara yang baik. Anda masih punya kaki bisa berlangkah-langkah menuju ke masjid silaturrahim dan kemana-mana mencari nafkah dan rezeki yang halal. Anda masih punya nafas yang bisa menaturkan nafasnya untuk Allah Subhanahu wa taala.
Saya bertemu beberapa hari lalu seorang ibu sudah usia 90 tahun. Sakit, tidak bisa bergerak. Begitu saya datang silaturahim, saya bertanya, bagaimana bu keadaannya? Dia menjawab, Alhamdulillah. Tapi dengan kata Alhamdulillah, benar-benar tersentuh hati saya. Saya bilang, ibu, Alhamdulillah atas apa? Ibu lagi sakit, sakitnya parah dan tidak bisa bergerak. Dia menjawab, Alhamdulillah masih bunia tiga. Bunia hati terisi iman. Bunia lidah menyebut nama Allah. Bunia akal masih bisa sadar siapa diri saya terhadap Allah. Dia sudah tidak melihat sakitnya, tidak melihat kakinya yang tidak berfungsi, tidak melihat tubuhnya yang tidak bisa bergerak, tapi dia melihat nikmat, bukan melihat ujian. Di situ dia merasa kenikmatan cukup besar, malah dia merasa masih kekurangan syukur. Itulah namanya hamba yang dicintai Allah. Karena kita orang mencintai Allah, semua nikmat terhitung. Tapi sekarang kita terbalik, malah semua ujian yang cobaan yang kita hitung. Kita hitung cobaannya, bukan hitungkan nikmatnya. Ini yang membuat kita lemah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oleh karena itu jamaah sekalian, begitu anda diuji Allah, jangan lihat apa itu ujiannya, tapi lihat berapa masih tersisa nikmat yang lain. Kalau Allah berikan 100 nikmat, yakini yang ujiannya hanya 2, masih anda masih bisa menikmati 98. Jangan anda rugi iman gara-gara kehilangan 2 nikmat, akhirnya mendapatkan cobaan yang jauh lebih besar adalah kehilangan iman dan kehilangan syukur. Tidak usah fikirin, sebagaimana ibu yang tadi, dia sudah tidak melihat sisi sakitnya dan tidak melihat umurnya dan tidak melihat dia tak bisa bergerak, tapi dia masih bisa merasakan iman, yang kalbu yang terisi iman, lidah masih Allah izinkan untuk sebut nama Allah, dan akal masih bisa sadar. Kata ibu, saya kenal banyak keluarga saya malah jauh lebih muda daripada umur saya, tapi sudah, istilahnya bikun ya, sudah tidak bisa nyambung. Tapi dia masih bisa, begitu dengar azan dia bisa berfikir, oh ini salat, ini waktu salat, ini waktu Quran, ini waktu zikir, ini nikmat besar. Begitu dia merasa nikmat seperti ini, walaupun dia merasa hanya memiliki 3 dibanding ujian, ternyata 3 itu jauh lebih besar, memberikan keringanan menghadapi cobaan dan ujian. Oleh karena itu Bapak Ibu, salah satu yang memberikan energi dan kekuatan menghadapi cobaan dan ujian, jangan lihat ujiannya, tapi lihat kenikmatan, nikmat-nikmat yang masih ada. Jangan sampai Allah cabutkan nikmat itu, malah bertambah kita rugi dunia dan rugi akhirat. Na'udzubillah. Yang ketujuh, merasakan kehinaan dan kerendahan hati di hadapan Allah. Yang ketujuh, subhanallah. Kira-kira bisa kita merasakan saat kita lagi salat atau saat kita lagi doa, benar-benar merasa hina diri enggak? Maksudnya hina diri di sini apa? Kita saat salat dan saat doa, kita melembarkan diri kepada Allah, buang diri kepada Allah. Kita tunjukkan kepada Allah, ya Allah, saya tidak punya Tuhan selain Engkau ya Allah. Biar saya punya kekayaan, tapi ya Allah, saya miskin, masih nol dengan kekayaan-Mu ya Allah. Saya Allah butuh segala sesuatu dari-Mu, butuh rahmat-Mu, ampunan-Mu, pimpinan-Mu, petunjuk-Mu ya Allah. Kita selalu saat doa dan saat salat merasakan kita hamba yang terhina, yang tidak bisa apa-apa, yang tidak punya arti, yang tidak punya nilai, karena semuanya hanya Allah, milik Allah, kembali kepada
Allah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apalagi saat kita salat, ternyata ada hikmahnya disuruh berdiri, kemudian tunduk kepala ke bawah. Jangan salat seperti orang sombong, malah matanya ke atas. Ya seolah-olah Allahu Akbar, dia bicara sama Allah, mau apa? Dia tidak berkata mau apa, tapi sikap salatnya seperti itu. Tapi yang saya harapkan, begitu anda salat, menundukkan kepala ke bawah, biar Allah berkata, ada apa? Kamu mau apa? Biar Allah yang memberikan pertanyaan itu, kita merasakan saat kita salat, kita lagi berbicara sama Allah. Nikmat. Kalau kita lagi diberikan kesempatan bertemu dengan Bapak Presiden, dan protokolnya memberikan kesempatan hanya 15 menit, kira-kira 15 menit kita menghadap Bapak Presiden, begitu kita hadap beliau, kita diam atau bicara? Hah? Kira-kira ada orang ketemu Bapak Presiden tapi diam? Dia begitu mendapatkan kesempatan dan dia merasa Bapak Presiden ini bisa menyelesaikan hajat saya, bisa membantu urusan-urusan saya yang belum bisa kelar karena kepala negara. Berarti kita begitu sampai, barangkali dia tidak, kita tidak memberikan kesempatan dia berbicara. Kita aja yang bicara. Ah, Pak ini, Pak ini kan dia, Pak ini, Pak ini, Pak ini, Pak ini, ini, Pak ini, Pak, 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 Pak. Ujungnya dia bilang, insyaallah. Siap. Dibantu. Begitu dia menjawab dibantu, kita langsung percaya. Alhamdulillah. Betul, Pak. Betul, dibantu. Jangan khawatir. Kenapa kita bisa memiliki keyakinan? Padahal walaupun ada keputusan dari Bapak Presiden, tapi kalau belum ada izin Allah, wallahi tak akan bisa dapat apa-apa. Dan saya mendapatkan pelajaran dari warga negara Indonesia. Tak pernah terbayang dan tidak pernah nyangka bisa dapat warga negara Indonesia. Malah ada orang yang menawarkan ke saya, eh Syekh, sanggup gak bayar 100 juta? Insya Allah dalam 10 hari saya keluarkan KTP Indonesia. Minta 100 juta. Besok datang masih tawar-tawaran. Sambil 50, akhirnya dikasih diskon katanya 20 juta. Kelar, tapi agak lama kalau 20 juta. Berapa? Barangkali 3 bulan sampai 6 bulan. Pokoknya dapat. Saya bilang, saya berserah kepada Allah. Kalau Allah izinkan saya dapat, saya yakin tanpa proses akan Allah datangkan warga negara itu. Subhanallah, tiba-tiba tidak lama saya diberikan, dapat terima telepon, diundang untuk memberikan ceramah. Bapak Presiden hadir, Wakil Presiden, dan semua para pejabat-pejabat, menteri-menteri, termasuk duta-duta tamu negara. Begitu saya sambil ceramah, malah Bapak Presiden sendiri panggil. Enti dari mana? Ana dari Madinah. Kok bisa bahasa Indonesia? Ya, Alhamdulillah. Saya bilang, kalau soal bisa, saya tidak bisa. Tapi Allah yang maha, bisa. Allah yang berikan semua. Sampai kata beliau, kalau saya tutupi mata mendengar ceramah ente, saya tidak nyangka ini orang dari Madinah. Terima kasih, Pak. Langsung dia berkata begini, bahasa persis. Mau enggak warga negara Indonesia? Saya langsung ingat yang nawarin 100 juta.
Sambil saya berkata, gratis Pak ya. Hei, gratis. Sekarang saya perintahkan, Anda berkenan enggak? Saya bilang, terima kasih penghargaan bagi saya Pak. Eh, kita pemain bola aja sudah kita kasih warga negara, sampai sekarang tidak dapat juara. Udahlah, mudah-mudahan dengan kita membaga buatmu mendapatkan warga negara, insya Allah bisa membawa masyarakat Indonesia menjadi makmur. Begitu bahasa beliau. Langsung belum saya berhenti mau pulang, langsung dipanggil Pak Menteri Hukum dan HAM. Segera bantu Tuan Syekh Ali. Begitu bahasa beliau. 8 hari persis di telefon, saya masih di luar negeri. Segera ini Pak Menteri sendiri yang telefon, suruh datang menghadap beliau. Begitu saya pulang dari Malaysia ketemu beliau, tak sampai 15 minit tehnya belum selesai, belum selesai minum teh, langsung kelar surat, ditandatangan sama Pak Menteri, ini ada perintah daripada Presiden saya untuk memberikan warga negara. Saya ingat kata ini yang ketujuh. Saya merasa saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kalau memang Anda punya rencana untuk saya di Indonesia, ya Allah, saya tidak punya upaya dan daya, malah saya merindukan Madinah daripada Indonesia. Tapi Allah, saya milih aturan Allah, saya milih bantuan Allah, saya milih dan mengutamakan apa yang Allah berikan, saya terima. Subhanallah, Allah tunjukkan demi hari ke hari, demi waktu ke waktu, demi masa ke masa, setiap waktu Allah tunjukkan kepada saya bagaimana dahsyatnya Allah dan kekuasaannya Allah. Yang saya harap semua Bapak Ibu jemaah sekalian, terutama saat berdoa, Anda harus merasa hina diri, miskin, fakir, dhaif, lemah, tak bisa apa-apa, tak punya upaya, tak punya daya, tak bisa mukmana, dan merasa di ujung doa Anda berdoa, ya Allah, kalau Engkau hanya mendengar doa orang saleh, bagaimana saya yang masih banyak dosa mukmana? Kalau ya Allah Engkau hanya menerima doa orang saleh, ya Allah, bagi saya yang masih banyak dosa mukmana lagi? Kita tunjukkan. Dan saking adil dan kasih sayangnya Allah, bukan Allah hanya menerima doa orang saleh, ternyata Allah juga kasih sayangnya kepada orang yang berdosa dan bermaksiat. Kalau dia bertaubatan nasuha, taubat yang benar, dan memohon kepada Allah dalam benar, akan Allah terima doanya dan kabulkan hajatnya. Buktinya, setiap hari kita berdoa dan setiap hari Allah berikan nikmat, kita lupa mensyukurinya. Ini sebenarnya salah satu cara Allah menambahkan nikmat kepada kita, tapi kita tidak sadari, berarti Allah sudah menerima doa kita, tapi kita belum sadar nikmat yang kita minta belum kita dapat. Oleh karena itu, periksa diri kembali. Harus kita merasa diri miskin sama Allah. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Hei manusia, semuanya dalam keadaan miskin kepada Allah. Yang ke-8, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu sepertiga malam terakhir untuk bermunajat kepadanya, membaca Al-Quran, merenung dengan hati, serta mempelajari adab dalam beribadah di hadapan Allah, kemudian ditutup dengan istighfar dan bertaubat. Saya kasih amalan yang ke-8, seindah istighfar. Ingat ya, seindah apa? Istighfar. Sebelum azan subuh 20 menit sampai 30 menit. Di dalam Al-Quran dinamakan Al-Ashar, waktu sahur. As-sabirina was-sadiqina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar.
ashar, wabil asharihum yastaghfirun. Kenapa Allah ikatkan waktu sahur istighfar? Karena seindah ibadah jauh lebih baik daripada salat malam atau baca-baca amalan yang lain adalah istighfar yang terindah. Kenapa saya berkata yang terindah itu istighfar? Karena Allah puji hamba-hamba yang beristighfar di waktu sahur. Kalau Allah puji, berarti Allah senang. Kalau Allah senang, berarti Allah ridha. Tapi saya minta istighfar bagaimana? Sudah selesai salat malam, sudah witir, ya, duduk tetap di posisi musalla atau atas sajadah, kemudian tundukkan kepala ke bawah, tutup mata, bayangkan semua dosa kita selama ini. Ingat orang tua kita. Ingat dosa maksiat kita. Berapa kali ketiduran dari waktu salat? Berapa kali kita durhaka sama orang tua? Berapa hari lewat tidak baca Quran? Berapa kali kita berbohong? Berapa kali kita fitnah orang? Berapa kali kita ghibah? Berapa kali kita membawa hal-hal yang tidak diridai Allah, malah dimurkai Allah? Begitu anda sambil mengingat bayangan-bayangan dari kepala, istighfarnya berjalan. Astaghfirullah. Istighfar jangan diam. Dan kalau tidak bisa nangis, pura-pura nangis. Beneran. Yang awalnya pura-pura lama akan jadi beneran. Jadi begitu anda merasa, ada orang menceritakan ke saya, Ustaz, saya ingin nangis tapi tidak bisa-bisa. Ingin nangis, tidak keluar. Saya bilang begini, pura-pura aja nangis. Ya bagaimana? Belum keluar air mata? Beneran. Ini salah satu ikhtiar kita. Karena kita, kenapa kita berusaha mau keluarin air mata? Karena air mata itu adalah obat sikat kalbu. Tahu kalau baju lagi, kadang-kadang kalau masukin mesin cuci dah bersih kan? Apa yang diperlukan? Ini kalbu ini perlu. Apa itu? Air mata obatnya. Air mata. Bisa enggak? Bisa insya demi Allah jemaah sekalian, kalau anda bisa merasakan keindahan seperti ini, demi Allah tidak perlu lama istighfar, hanya 10 kali saja, sudah nangisnya minta ampun, sampai ada satu saat akan bengkak mata. Sakit nangis, malah mau berhenti nangis dah bisa. Kalau anda sudah bisa sampai ke martabat itu, sampai anda mau berhenti nangis dah bisa, berarti sudah anda tersuntuk dicintai Allah. La ilaha illallah. Mau saya ajak anda nangis? Mau nangis ya? Beneran. Ya nanti kita doa. Yang kesembilan. Berkumpul bersama dengan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala secara jujur. Memetik perkataan-perkataan yang baik dari mereka serta tidak berbicara kecuali meyakini adanya kebaikan ketika berbicara yang diketahui akan menambah kebaikan keadaanmu dan bermanfaat untuk orang lain. Berkumpullah sama orang-orang saleh. Bapak ibu semua yang hadir, terutama ibu-ibu, jangan sampai di antara ibu-ibu dan bapak-bapak
tidak punya kawan orang saleh. Maksudnya orang saleh apa? Saleh benar. Saleh-saleh benar, cinta masjid, lembut berbicaraannya, halus bawaannya, dermawan, akhlaknya mulia, tak pernah suka marah, tak pernah suka fitnah orang, selalu menjaga lidahnya, selalu menjaga perasaan orang lain, senantiasa menjadi berguna bagi orang lain, suka bersilaturrahim, selalu ada di masjid, suka ceramah, suka mendengar, suka majlis ta'lim, suka beramal salih. Harus bapa ibu masing-masing memiliki kawan orang salih, saliha, tapi salih, saliha yang istimewa. Kenapa saya minta salih, saliha yang istimewa? Nanti kata ulama, kalau orang salih itu masuk dalam surga dan dia kenal kita baik, begitu dia duduk di dalam surga berkumpul dengan orang salih yang lain, karena kita dekat sama beliau, dia ingat kita waktu berkumpul sama kita di dunia, dia bertanya, ya Allah, ini kawan saya, mana dia ya Allah? Kata Allah, kawanmu lagi disiksa di neraka. Kata orang salih, ya Allah, mohon maaf, saya tidak akan bisa puas menikmati surga kecuali dengan kawan saya itu. Allah terima syafaatnya orang salih itu dan membawa orang yang dosa dari neraka masuk surga. Ternyata ada guna bagi orang salih nanti di hari kiamat. Bapak ibu, jangan di antara kita tidak punya kawan orang saleh banget. Itulah perjuangan kami mendatangkan imam-imam, ulama yang membawa bacaan yang indah mengimami kita. Kenapa? Kenapa saya menjaga perjuangan itu? Demi Allah, bukan hanya untuk bapak ibu saja, tapi saya punya keinginan yang tertinggi lagi. Ya Allah, kalau memang saya terhitung sebagai orang yang masuk neraka, mudah-mudahan dengan kawan-kawan yang saleh yang saya bawa ke Sunda Kelapa, mereka bisa membawa syafaat bagi saya nanti di hari kiamat. Cuba usahakan semua yang hadir, jangan sampai tidak punya kawan saleh. Siapa itu? Para habaib, habib-habib, kiai, ulama, ustaz, imam, muazzin, tetangga kita, orang yang suka di masjid, kita perhatiin. Siapa di antara jemaah yang rajin di masjid? Kalau sudah rajin di masjid dan tidak pernah jauh dari masjid, kecuali kalau dia sakit memang tidak bisa datang ke masjid, itu tanda dia salih. Langsung jaga, jangan lepas. Datang ke dia, dekat sama dia, minta doanya, salaman, kenalkan diri anda, sebutkan nama, supaya besok dia nanti dalam surga, kalau dia merasa kehilangan kita, dia bisa ingat, ya Allah, ada fulan bin fulan, kawan saya di dunia, yang selalu nampakin saya, yang selalu kenalkan nama dirinya ke saya, mana dia ya Allah? Kalau Allah menjawab dia masuk neraka, orang saleh itu akan mensyafaatkan kita, membawa syafaat bagi kita. Semua yang hadir, Allah saksi, ya Allah, engkau maha saksi. Di antara jemaah yang hadir, engkau ya Allah merahasiakan di antara jemaah ada hambamu yang saleh-saleh. Ya Allah, saya mohon engkau jadi saksi, saya mencintai hambamu yang saleh-saleha yang hadir di majlis ilmu ini. Ya Allah, dengan cintaan saya kepada hambamu yang saleh-saleha, selamatkan kami ya Allah semua yang hadir, dan jadikan kami bersama orang saleh hari kiamat. Wa adkhilna birahmatika fi ibadika. Tolong doa ini jangan ditinggal. Tolong doa ini jangan ditinggal. Wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin.
Karena ini doa para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul berdoa itu. Ya Allah, jadikan saya bersama orang saleh, apalagi kita. Kalau para nabi dan rasul sudah minta, ya Allah, jadikan kami dalam rahmatmu bersama golongan orang saleh, apalagi kita jemaah sekalian. Mudah-mudahan kita semua bersama orang saleh di dunia, bersama orang saleh nanti di hari kiamat, dan juga bersama orang saleh dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-10, menjauhi atau menghilangkan hal-hal yang menghalangi hati dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tolong periksa kembali apapun hal-hal yang menghalangi kita dari Allah. Dunia, jauh dari dunia. HP, jauh dari HP. Usaha menjauhkan kita dari masjid, usaha menjauhkan kita dari zikrullah, usaha melalaikan kita dari kewajiban kita yang jauh lebih utama, tinggalkan karena Allah. Karena Rasulullah bersabda, man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, akan Allah gantikan yang lebih baik. Jangan sampai kita menjadi orang alhaakumut takatsur, dilalaikan oleh kebanggaan, kekayaan, harta, dunia, kesibukan, lalai. Kapan sadar? Hatta zurtumul maqabir. Tapi kalau sudah zurtumul maqabir, artinya sudah masuk dalam maqabir, sudah masuk dunia kubur, apa arti sadar saatnya? Tidak ada arti. Jangan sampai kita menjadi orang yang masuk dalam golongan alhaakumut takatsur. Karena di ujung alhaakumut takatsur, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika satu saat berduduk sama Sayyidina Abu Bakar, sahabat-sahabat yang lain, ada Sayyidina Uthman radhiyallahu an, Rasulullah SAW makan dan minum. Begitu dibawakan minum air, air itu agak dingin, apalagi musim panasnya Madinah. Begitu Rasulullah minum air yang dingin di musim panas, merasa enak bangetnya, enak, sejuk. Karena suasana panas, tapi jus itu atau minuman itu atau air itu benar-benar membuat kita enak banget, sejuk, terasa nikmat. Begitu Rasul habis minum air, nangis sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, ya Rasulullah, kenapa nangis? Apakah air itu ada masalah? Kata Rasulullah, akan Allah tanyakan kita terhadap nikmat air dingin itu di musim panas, apakah sudah syukur atau belum. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Itu yang akan ditanyakan oleh Allah. Cuba periksa di rumah kita, macam-macam makanan sambil kita minum, membawa ke mana? Akan ditanyakan oleh Allah. Minuman apa lagi? Begitu anda menikmati minum jus atau minuman yang lain, tolong ingat, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ini alhaakumut takatsur, salah satu surah yang membuat Rasulullah nangis. Mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan dengan 10 amalan yang saya sampaikan bisa membuka hati kita semua agar senantiasa menjadi hamba Allah yang mencintai Allah dan Allah mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah. Segala nikmat yang kami miliki ya Allah, semuanya darimu ya Allah. Engkau Maha ya Allah memberi segala nikmat. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lidah yang masih bisa menyebut namamu ya Allah. Nikmat akal dan kesadaran yang masih bisa mengingat kewajiban kami terhadapmu ya Allah. Nikmat kaki yang masih bisa berlangkah-langkah dengan lancar dan sehat walafiat menuju ridamu ya Allah. Nikmat tangan
Nikmat tangan, ya Allah, yang selama ini kita masih bisa menikmati megang kitab-Mu, ya Allah. Nikmat titisan air mata, yang titisan air mata yang ikhlas dan jujur menghapuskan dosa kami dan membawa kami selamat dari siksa neraka, ya Allah. Ya Allah, maafkan kami karena kami tidak pantas dan tidak mampu mensyukuri segala nikmat yang segitu banyak, dan kami tidak mampu menghitungkan nikmat-Mu, ya Allah, apalagi mensyukurinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami hamba-Mu, ya Allah, yang dhaif. Kami hamba-Mu, ya Allah, yang miskin. Kami tidak bisa apa-apa, ya Allah, dan kami tidak akan bisa melarikan diri daripada Engkau, ya Allah. Fafirru ila Allah. Saat kami berlaku dosa maksiat, kami sangat malu di hadapan-Mu, ya Allah. Tapi tetap walaupun kami malu atas dosa maksiat kami, kami tidak akan bisa melarikan kami jauh daripada-Mu, ya Allah. Malah justru segala sesuatu yang kita takuti, kita melarikan diri daripada sesuatu yang kita takuti. Tapi kalau, ya Allah, kami merasa takut kepada-Mu, ya Allah, kami akan melarikan diri kami kepada-Mu, ya Allah. Segala sesuatu yang kita takuti, kita berusaha melarikan diri daripada sesuatu itu. Kecuali Engkau, ya Allah, begitu kami merasa takut, kami tidak bisa kemana-mana kecuali kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, kami datang kepada-Mu, ya Allah, dalam penuh harapan, dalam hati yang terisi iman dan taqwa, dalam kekhusyuan dan kerindahan, dalam kemiskinan dan kehinaan. Ya Allah, kami datang kepada Engkau, ya Allah, membawa segala dosa maksiat, membawa dosa besar dan dosa kecil. Tapi kami sangat mengharapkan ampunan-Mu, ya Allah. Walaupun dosa maksiat kami segitu banyak, tapi rahmat-Mu, ya Allah, jauh lebih banyak dan jauh lebih besar bagi kami, ya Allah. Rahmatilah kami, rahmatilah kami. Kalau Engkau tidak merahmati kami, kami akan menjadi orang yang merugi dunia akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Engkau Maha melihat, Maha mendengar semua yang hadir, Bapa Ibu. Sangat memohon ampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, aku mohon dengan nama-Mu yang agung dan mulia untuk semua yang hadir. Keluar dari masjid Sunda Kelapa ini, di pagi hari ini sudah dihapus segala dosanya, ya Allah. Disucikan hatinya, ya Allah. Dibersihkan jiwanya, ya Allah. Diterima segala amal ibadahnya, ya Allah. Aku mohon, ya Allah, tidak ada di antara bapa ibu yang kecewa saat ini, ya Allah. Ya Allah, kami harap, ya Allah, saya mengharapkan, ya Allah, untuk semua jemaah pulang masing-masing ke rumahnya membawa ridha-Mu, ya Allah. Karena bagi kami ridha-Mu segalanya, ya Allah. Bagi kami ridha-Mu segalanya, ya Allah. Kalau Engkau ridha, ya Allah, terhadap kami, kami akan bahagia lahir batin, ya Allah. Kami akan nikmat sisa umur kami karena Engkau ridha, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, semua yang hadir telah menangkat tangannya, ya Allah, dengan penuh harapan. Segala kehinaan, kemudahan dan kekurangan, ya Allah, kami menangkat tangan kami kepada-Mu, ya Allah. Kami mohon isi hati kami dan isi tangan kami dengan penuh rahmat dan ampunan dari-Mu, ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk pada jalan yang lurus,
Hidupkanlah kami dalam keadaan iman. Wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Lindungi anak keluarga kami dari segala bahaya. Jadikan anak cucu kami salih-salihah. Anak cucu kami berhafal Al-Quran. Agar kami dipanggil oleh Allah duluan dalam keadaan bahagia. Dalam keadaan husnul khatimah. Dan anak cucu kami setelah kami dipanggil duluan. Anak cucu kami masih mau mendoakan kami. Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, lindunilah lahir batin kami agar kami bisa menjaga diri dari segala sesuatu yang menghalangi kami darimu, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Kuatkan kami lahir batin. Cahayakan hati kami. Sempurnakan ketakwaan kami. Muliakan keyakinan kami. Bagaimana engkau berikan kepada kami kemudahan sama-sama berkumpul di Masjid Agung Sunda Kelapa ini. Ya Allah, berilah kepada kami kemuliaan sama-sama jumpa lagi di surgamu, ya Allah. Jadikan kami semua yang hadir bersama hamba-hambamu yang salih-salih, ya Allah. وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ولمن كم يا الله بلوم menjadi صالح صالحة tapi kami harap, kami harap dengan rasa cinta kami terhadap orang صالح صالحة jadikan kami berkumpul dengan mereka, ya Allah. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, sebagaimana kata Imam Syafi'i, aku mencintai orang صالح walaupun saya tidak terhitung orang saleh, karena cinta orang saleh menjaminkan bahwa saya selamat dan bahagia. Ya Allah, kami sungguh mencintai orang saleh. Kami sungguh mencintai orang saleh. Ya Allah, jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ampuni orang tua kami. Orang tua kami, orang tua kami yang telah meninggal dunia membutuhkan doa kami di saat ini, ya Allah. Ya Allah, kirimkan pahala majlis ilmu kami, ya Allah. Kirimkan cahaya sedekah kami di pagi hari ini, ya Allah. Kirimkan berkah dan cahaya doa kami untuk orang tua kami yang telah meninggal, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami tidak mampu membalas dan tidak akan mampu membalas kebaikan kedua orang tua kami. Kami serahkan kepada Engkau, ya Allah, menjadikan orang tua kami mulia di sisi dunia akhirat. Ampuni durhaka kami terhadap orang tua kami. Berapa kali kami menyakiti hati orang tua kami. Berapa kali kami menyakiti dan mengecewakan hati orang tua kami. Maafkan kami, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Maafkan durhaka kami. Jangan menghukumkan kami atas durhaka kami, ya Allah. Ampuni saudara kami muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, segala amal ibadah dan perjuangan kami untuk Sunda Kelapa, untuk mendatangkan para imam-imam dan para salih, ya Allah, jadikan atas nama jemaah semua yang hadir menjadi sedekah jariah, ya Allah. Menjadi sedekah jariah, ya Allah. Menjadi sedekah jariah bagi semua yang hadir, ya Allah. Selama, ya Allah, selama saya di Indonesia memperjuangkan untuk umat Indonesia, umat Islam di Indonesia, ya Allah, aku mohon lipatkan dan tercetak nama bapak ibu semua yang hadir dalam perjuangan ini dan diterima segala sedekah jariah dan amal ibadah, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin.
Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Karena kami hambamu ya Allah, membutuhkan rahmatmu. Sangat kami memerlukan rahmatmu dan pimpinanmu. Ya Allah, pimpinlah kami dalam sisa umur hidup kami ya Allah, agar sisa umur hidup kami menjadi yang terbaik selama ini, dan menakhiri hayat kami dengan sebaik-baiknya husnul khatimah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, inilah doa kami. Engkau pernah janji dalam kitabmu, ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, aku janji akan nerima doamu. Ya Allah, inilah doa kami. Inilah doa kami dengan keyakinan dan penuh harapan engkau menerima sesuai janjianmu. Inilah doa kami sesuai perintahmu dalam kitabmu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, terimalah doa permohonan kami sesuai janjianmu dalam kitabmu. Innaka la tukhliful mi'ad. Sungguh engkau tidak pernah meningkari janjinya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon semua yang hadir, saya mohon semua yang hadir, tolong kalau lagi sendirian, lagi salat malam, atau lagi habis baca Al-Quran dan mengangkat tanahnya sendiri berdoa, saya mohon dengan segala hormat, tolong doakan saya. Saya mohon dengan segala hormat, tolong jaga amanat ini, doakan saya, supaya Allah tetap kuatkan saya lahir batin. Saya dari kemarin tidak sempat 10 menit saja istirahat, tidak sempat. Dari kemarin full layani tamu, layani ini, layani itu. Ini semuanya insyaAllah lillahi ta'ala, dan kemudian untuk Bapak Ibu. Oleh karena itu tolong doakan saya supaya tetap sihat walafiat, dan tetap istiqamah atas iman Islam, dan tetap bisa memiliki kekuatan berjuang untuk umat Islam di Indonesia, agar Indonesia masa depan insyaAllah akan jadi lebih baik. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam, sama-sama subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم maha suci Allah. Saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menurut saya, khususnya jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa telah mendapatkan banyak karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap waktu dan setiap saat kita bisa menikmati suasana dalam salat kita, suasana dalam ceramah kita, dan kita bisa merasakan kenikmatan di masjid saat kita beriktikaf,
Dan mudah-mudahan semua amalan Bapak Ibu tidak ada yang sia-sia. Dan mudah-mudahan semuanya menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin ini semua perjuangan Bapak Ibu. Selama kita sama-sama mempelajari agama di masjid yang sama-sama kita cintai, Masjid Agung Sunda Kelapa ini, yang insyaAllah senantiasa makmur, dan insyaAllah jamaahnya juga semakin insyaAllah barakah. Saya yakin semua memperjuangkan dakwah di masjid ini demi sama-sama kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin tidak ada keraguan dalam hati anda semua yang hadir. Kalau ada orang bertanya, pasti akan anda menjawab dengan jawaban yang cukup jelas. Saya 100% dalam hati saya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga tidak ada keraguan terhadap Bapak Ibu dalam hal ini. Tapi masalah cinta itu belum tentu seorang mencintai Allah belum tentu berlakunya benar, dan belum tentu kehidupannya benar, belum tentu ibadahnya benar. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba Allah 60 tahun salat, tapi selama 60 tahun tidak diterima salatnya. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana bisa terjadi seorang 60 tahun tidak diterima salatnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annahu la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Karena dia tidak berusaha maksimal untuk menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Dan kita lihat kondisi dan keadaan banyak di antara jamaah kita yang kita sayangi dan kita cintai. Banyak di antara jamaah terlalu keburu selesaikan salatnya. Apalagi salat sunnah qabliyah ba'diyah. Apalagi duha dan yang lain-lain. Kapan kira-kira saatnya kita bisa menikmati ibadah salat? Jangan sampai kita termasuk dalam ancaman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 60 tahun tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah karena salat yang khusyuk, salat yang sempurna rukuknya dan sujudnya. Marilah kita sama-sama mempelajari dan masuki kepada amalan-amalan yang bisa membawa kita, bukan hanya kita cinta Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala juga mencintai kita semua. Karena mendapatkan kenikmatan dicintai Allah ini sebuah kenikmatan yang cukup istimewa. Banyak orang yang dilalaikan, banyak orang yang tertipu dan tertipu oleh syahwat, hawa nafsu dan dunia. Walaupun dia punya target mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan tujuan kehidupannya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi orang-orang yang sudah membaca ayat ini berkali-kali di dalam iftitah salatnya, ternyata dia tidak mendalami arti daripada doa ini. Dia tidak merasakan kekuatan doa ini dan tidak menikmati bagaimana bisa terwujud benar-benar inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, semata-mata karena Allah, syukur karena Allah, sabar karena Allah, ikhlas karena Allah, salat karena Allah, bersedekah karena, silaturrahim karena
di mana saja berada, selalu kita menjadikan diri kita dan kurbankan segala yang kita miliki karena Allah, baru akan terbentuk, akan Allah balas mencintai kita. Amalan-amalan yang pertama, orang-orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Tapi bagaimana prinsip orang baca Al-Quran tapi dicintai Allah? Karena selama ini bapak ibu, saya yakin anda suka, semua suka baca Al-Quran. Malah ada yang saya kenal, satu minggu, dua minggu, kurang lebih khatam Al-Quran. Kurang daripada satu bulan dia mampu khatam Al-Quran. Malah ada yang dalam satu bulan khatam dua kali, ada malah tiga kali. 30 juz dalam satu bulan. Tapi masalahnya bukan berapa banyak baca, tapi bagaimana membaca. Selama ini kita membaca Al-Quran untuk menkhatamkan. Tapi yang saya minta kali ini agak sedikit kita rubah. Bagaimana saya bisa baca Al-Quran tapi saya mendapatkan Allah mencintai saya? Yang pertama, saat kita baca Al-Quran harus anda rasakan Allah bicara sama anda langsung. Allah bicara sama kamu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang. Yang dimaksud siapa? Saya. Rasakan. Ittaqullah. Berarti Allah berbicara sama diri kita sendiri. Itu yang perlu dirasakan saat kita membaca Al-Quran. Dan kita selama membaca Al-Quran, kita merasa, kata ulama, kalau mau berbicara sama Allah subhanahu wa ta'ala, salat. Tapi kalau anda mau mendengar Allah berbicara, baca Quran. Kalau anda mau mendengar Allah yang berbicara, baca. Karena ini Al-Quran kalam, kalam Allah. Kalam Allah langsung. Yang Allah sampaikan langsung, kalam Allah itu disampaikan kepada Malaikat Jibril, Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad kepada sahabatnya, dan seterusnya sampai kepada kita. Jadi yang ingin berbicara sama Allah, salat. Hadap Allah, bicara, silakan. Tapi yang ingin mendengar Allah yang berbicara, baca Al-Quran. Jadi saat anda baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, anda rasakan mendengar kalam Allah. Jadi jangan anda hanya membaca. Ada seorang membaca hanya lewat mata. Tidak akan bisa rasa. Kenapa? Apa manfaatnya suara? Suara agar didengar oleh, kenapa didengar oleh telinga sendiri? Kalau ada syaitan mengganggu kita, lari. Dia tidak bisa, karena ada suara keluar, syaitan terganggu. Bukan syaitan yang mengganggu, malah dia yang terganggu. Berarti akan melarikan syaitan dari suara bacaan kita. Kalau sudah syaitan lari, berarti kita akan mampu fokus dan lebih nikmat bacaan kita. Yang kedua, saat kita mendengar sendiri bacaan kita, rasakan Allah yang lagi menyampaikan bacaan itu lewat telinga kita. Karena telinga itu salah satu makhluk Allah. Ada seorang punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Ada orang punya mata tapi tidak bisa melihat. Jadi masalahnya bukan wujudnya mata atau wujudnya telinga, tapi masalahnya apakah dia berfungsi atau tidak, bisa menjadi berguna atau tidak. Bagaimana kita bisa
mengaktifkan segala tubuh badan kita saat membaca, begitu caranya. Yang pertama, Anda baca karena Allah lagi berbicara. Yang kedua, Anda membaca Al-Quran, semua berbicara itu yang dimaksud adalah diri kita. Yang ketiga, itu yang terindah dalam bacaan Al-Quran, setiap kita baca ada rasa saya tidak mau berhenti karena saya lagi nikmati dan merindukan mendengar kalam Allah, mendengar bicaraan Allah sama saya. Jadi begitu Anda baca, jangan Anda punya bayangan dan fikiran kapan mau selesai. Malah justru yang Anda harus rasakan, saya tidak mau selesai, saya mau terus lezat, saya mau nikmat karena Allah lagi bicara sama saya. Sudah faham tiga poin ini? Itu namanya membaca Al-Quran. Dengan tiga hal ini baru akan Allah mencintai kita. Yang kedua, selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya mengingat Allah bagaimana? Zikir kan? Tapi zikir yang macam mana? Yang seperti apa? Saya yakin Anda semua suka tahlil, suka bertasbih. Tapi seindah zikir yang tidak ada batasnya. Seindah zikir tidak punya tempat tertentu. Seindah zikir yang tidak ada batasnya. Dan seindah zikir yang tidak punya tempat tertentu. Artinya apa? Jangan bapak ibu suka berzikir hanya di masjid. Jangan bapak ibu suka berzikir hanya habis salat. Jangan Anda berzikir hanya dengan jumlah tertentu, tidak boleh lebih. Malah justru bebas, tidak usah batasi. Ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran. Apa artinya kathira? Sebanyak-banyaknya. Kenapa kita disuruh berbanyak zikir? Supaya terkeluar, mengeluarkan diri dari golongan orang munafik. Ternyata ada. Jangan sampai Allah cabutkan nikmat itu, malah bertambah kita rugi dunia dan rugi akhirat. Na'udzubillah. Yang ketujuh, merasakan kehinaan dan kerendahan hati di hadapan Allah. Yang ketujuh, subhanallah, kira-kira bisa kita merasakan saat kita lagi salat atau saat kita lagi doa, benar-benar merasa hina diri enggak? Maksudnya hina diri di sini apa? Kita saat salat dan saat doa, kita melembarkan diri kepada Allah, buang diri kepada Allah. Kita tunjukkan kepada Allah, ya Allah, saya tidak punya Tuhan selain Engkau ya Allah. Biar saya punya kekayaan, tapi ya Allah, saya miskin, masih nol dengan kekayaan-Mu ya Allah. Saya Allah butuh segala sesuatu dari-Mu, butuh rahmat-Mu, ampunan-Mu, pimpinan-Mu, petunjuk-Mu ya Allah. Kita selalu saat doa dan saat salat merasakan kita hamba yang terhina, yang tidak bisa apa-apa, yang tidak punya arti, yang tidak punya nilai, karena semuanya hanya Allah, milik Allah, kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apalagi saat kita salat, ternyata ada hikmahnya disuruh berdiri, kemudian tunduk kepala ke bawah. Jangan salat seperti orang sombong, malah matanya ke atas. Ya, seolah-olah Allahu Akbar, dia bicara sama Allah, mau apa?
Dia tidak berkata mau apa, tapi sikap salatnya seperti itu. Tapi yang saya harapkan, begitu anda salat, menundukkan kepala ke bawah, biar Allah berkata, ada apa? Kamu mau apa? Biar Allah yang memberikan pertanyaan itu, kita merasakan saat kita salat, kita lagi berbicara sama Allah. Nikmat. Kalau kita lagi diberikan kesempatan bertemu dengan Bapak Presiden, dan protokolnya memberikan kesempatan hanya 15 menit, kira-kira 15 menit kita menghadap Bapak Presiden, begitu kita hadap beliau, kita diam atau bicara? Hah? Kira-kira ada orang ketemu Bapak Presiden tapi diam? Dia begitu mendapatkan kesempatan dan dia merasa Bapak Presiden ini bisa menyelesaikan hajat saya, bisa membantu urusan-urusan saya yang belum bisa kelar karena kepala negara. Berarti kita begitu sampai, barangkali dia tidak, kita tidak memberikan kesempatan dia berbicara. Kita aja yang bicara. Ah, pak ini kan dia, pak ini, pak ini, pak ini, pak ini, ini, pak ini, pak. Ujungnya dia bilang, insyaallah siap dibantu. Begitu dia menjawab dibantu, kita langsung percaya. Alhamdulillah, betul pak. Betul dibantu, jangan khawatir. Kenapa kita bisa memiliki keyakinan? Padahal walaupun ada keputusan dari Bapak Presiden, tapi kalau belum ada izin Allah, wallahi tak akan bisa dapat apa-apa. Dan saya mendapatkan pelajaran dari warga negara Indonesia. Tak pernah terbayang dan tidak pernah nyangka bisa dapat warga negara Indonesia. Malah ada orang yang menawarkan ke saya, Syekh sanggup enggak bayar 100 juta? Insyaallah dalam 10 hari saya keluarkan KTP Indonesia. Minta 100 juta. Besok datang masih tawar-tawaran. Sambil 50, akhirnya dikasih diskon katanya. 20 juta. Kelar, tapi agak lama kalau 20 juta. Berapa? Barangkali 3 bulan sampai 6 bulan. Pokoknya dapat. Saya bilang, saya berserah kepada Allah. Kalau Allah izinkan saya dapat, saya yakin tanpa proses akan Allah datangkan warga negara itu. Subhanallah, tiba-tiba tidak lama saya diberikan, dapat terima telepon, diundang untuk memberikan ceramah. Bapak Presiden hadir, Wakil Presiden, dan semua para pejabat-pejabat, menteri-menteri, termasuk duta-duta tamu negara. Begitu saya sambil ceramah, malah Bapak Presiden sendiri panggil. Enti dari mana? Ana dari Madinah. Kok bisa bahasa Indonesia? Ya, alhamdulillah. Saya bilang, kalau soal bisa, saya tidak bisa. Tapi Allah yang maha, bisa. Allah yang berikan semua. Sampai kata beliau, kalau saya tutupi mata mendengar ceramah ente, saya tidak nyangka ini orang dari Madinah. Terima kasih, Pak. Langsung dia berkata begini, bahasa persis. Mau enggak warga negara Indonesia? Saya langsung ingat yang nawarin 100 juta. Sambil saya berkata, gratis pak ya? Gratis, sekarang saya perintahkan. Anda berkenan enggak? Saya bilang, terima kasih penghargaan bagi saya pak. Kita pemain bola aja sudah kita kasih warga negara, sampai sekarang tidak dapat juara. Udahlah, mudah-mudahan dengan kita membaga
buatmu mendapatkan warga negara, insya Allah bisa membawa masyarakat Indonesia menjadi makmur. Begitu bahasa beliau. Langsung belum saya berhenti mau pulang, langsung dipanggil Pak Menteri Hukum dan HAM. Segera bantu Tuan Syekh Ali. Begitu bahasa beliau. 8 hari persis di telefon, saya masih di luar negeri. Segera ini Pak Menteri sendiri yang telefon suruh datang menghadap beliau. Begitu saya pulang dari Malaysia ketemu beliau, tak sampai 15 minit tehnya belum selesai minum teh, langsung kelar surat ditandatangan sama Pak Menteri. Ini ada perintah daripada presiden saya untuk memberikan warga negara. Saya ingat kata ini yang ketujuh. Saya merasa saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau memang Anda punya rencana untuk saya di Indonesia, ya Allah, saya tidak punya upaya dan daya, malah saya merindukan Madinah daripada Indonesia. Tapi Allah, saya milih aturan Allah, saya milih bantuan Allah, saya milih dan mengutamakan apa yang Allah berikan, saya terima. Subhanallah, Allah tunjukkan demi hari ke hari, demi waktu ke waktu, demi masa ke masa, setiap waktu Allah tunjukkan kepada saya bagaimana dahsyatnya Allah dan kekuasaannya Allah. Yang saya harap semua Bapak Ibu jemaah sekalian, terutama saat berdoa, Anda harus merasa hina diri, miskin, fakir, dhaif, lemah, tak bisa apa-apa, tak punya upaya, tak punya daya, tak bisa mukmana, dan merasa di ujung doa Anda berdoa, ya Allah, kalau Engkau hanya mendengar doa orang saleh, bagaimana saya yang masih banyak dosa mukmana? Kalau ya Allah Engkau hanya menerima doa orang saleh, ya Allah, bagi saya yang masih banyak dosa mukmana lagi? Kita tunjukkan. Dan sakin adil dan kasih sayangnya Allah, bukan Allah hanya menerima doa orang saleh, ternyata Allah juga kasih sayangnya kepada orang yang berdusta dan bermaksiat. Kalau dia bertaubat dan nasuha, taubat yang benar, dan memohon kepada Allah dalam benar, akan Allah terima doanya dan kabulkan hajatnya. Buktinya setiap hari kita berdoa dan setiap hari Allah berikan nikmat, kita lupa mensyukurinya. Ini sebenarnya salah satu cara Allah menambahkan nikmat kepada kita, tapi kita tidak sadari, berarti Allah sudah menerima doa kita, tapi kita belum sadar nikmat yang kita minta belum kita dapat. Oleh karena itu, periksa diri kembali. Harus kita merasa diri miskin sama Allah. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Hei manusia, semuanya dalam keadaan miskin kepada Allah. Yang ke-8, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu sepertiga malam terakhir untuk bermunajat kepadanya, membaca Al-Quran, merenung dengan hati, serta mempelajari adab dalam beribadah di hadapan Allah, kemudian ditutup dengan istighfar dan bertaubat. Saya kasih amalan yang ke-8, seindah istighfar. Ingat ya, seindah apa? Istighfar. Sebelum azan subuh 20 menit sampai 30 menit. Di dalam Al-Quran dinamakan Al-Ashar, waktu sahur. As-sabirina was-sadiqina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar wabil-ashharihum yastaghfirun. Kenapa Allah ikatkan waktu sahur istighfar? Karena seindah ibadah jauh lebih baik daripada salat malam atau baca-baca amalan yang lain adalah istighfar yang terindah. Kenapa saya berkata yang terindah itu istighfar?
Karena Allah puji hamba-hamba yang beristighfar di waktu sahur. Kalau Allah puji, berarti Allah senang. Kalau Allah senang, berarti Allah rida. Tapi saya minta istighfar bagaimana? Sudah selesai salat malam, sudah witir, ya, duduk, tetap di posisi musalla atau atas sajadah, kemudian tundukkan kepala ke bawah, tutup mata, bayangkan semua dosa kita selama ini. Ingat orang tua kita, ingat dosa maksiat kita, berapa kali ketiduran dari waktu salat, berapa kali kita durhaka sama orang tua, berapa hari lewat tidak baca Quran, berapa kali kita berbohong, berapa kali kita fitnah orang, berapa kali kita ghibah, berapa kali kita membawa hal-hal yang tidak diridai Allah, malah dimurkai Allah. Begitu anda sambil mengingat bayangan-bayangan dari kepala, istighfarnya berjalan. Astaghfirullah. Istighfar jangan diam. Dan kalau tidak bisa nangis, pura-pura nangis. Beneran. Yang awalnya pura-pura, lama akan jadi beneran. Jadi begitu anda merasa, ada orang menceritakan ke saya, Ustaz, saya ingin nangis tapi tidak bisa-bisa. Ingin nangis, tidak keluar. Saya bilang begini, pura-pura aja nangis. Ya bagaimana? Belum keluar air mata? Beneran. Ini salah satu ikhtiar kita. Karena kita, kenapa kita berusaha mau keluarin air mata? Karena air mata itu adalah obat sikat kalbu. Tahu kalau baju lagi, kadang-kadang kalau masukin mesin cuci dah bersih kan? Apa yang diperlukan? Ini kalbu ini perlu. Apa itu? Air mata obatnya. Air mata. Bisa enggak? Bisa insya. Demi Allah jemaah sekalian, kalau anda bisa merasakan keindahan seperti ini, demi Allah tidak perlu lama istighfar. Hanya 10 kali saja, oh, sudah nangisnya minta ampun. Sudah nangisnya minta ampun. Sampai ada satu saat akan bengkak mata, saking nangis. Malah mau berhenti nangis dah bisa. Kalau anda sudah bisa sampai ke martabat itu, sampai anda mau berhenti nangis dah bisa, berarti sudah anda tersuntuk dicintai Allah. La ilaha illallah. Mau saya ajak anda nangis? Mau nangis ya? Beneran. Ya nanti kita doa. Yang kesembilan. Berkumpul bersama dengan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala secara jujur. Memetik perkataan-perkataan yang baik dari mereka serta tidak berbicara kecuali meyakini adanya kebaikan ketika berbicara yang diketahui akan menambah kebaikan keadaanmu dan bermanfaat untuk orang lain. Berkumpullah sama orang-orang saleh. Bapak ibu semua yang hadir, terutama ibu-ibu, jangan sampai di antara ibu-ibu dan bapak-bapak tidak punya kawan orang saleh. Maksudnya orang saleh apa? Saleh benar. Saleh-saleh benar, cinta masjid, lembut berbicaraannya, halus bawaannya, dermawan, akhlaknya mulia, tak pernah suka marah, tak pernah suka fitnah orang, selalu menjaga lidahnya,
selalu menjaga perasaan orang lain, senantiasa menjadi berguna bagi orang lain, suka bersilaturrahim, selalu ada di masjid, suka ceramah, suka mendengar, suka majlis ta'lim, suka beramal salih. Harus bapa ibu masing-masing memiliki kawan orang salih, saliha, tapi salih, saliha yang istimewa. Kenapa saya minta salih, saliha yang istimewa? Nanti kata ulama, kalau orang salih itu masuk dalam surga dan dia kenal kita baik, begitu dia duduk di dalam surga berkumpul dengan orang salih yang lain, karena kita dekat sama beliau, dia ingat kita waktu berkumpul sama kita di dunia, dia bertanya, ya Allah, ini kawan saya, mana dia ya Allah? Kata Allah, kawanmu lagi disiksa di neraka. Kata orang salih, ya Allah, mohon maaf, saya tidak akan bisa puas menikmati surga kecuali dengan kawan saya itu. Allah terima syafaatnya orang salih itu dan membawa orang yang dosa dari neraka masuk surga. Ternyata ada guna bagi orang salih nanti di hari kiamat. Bapak ibu, jangan di antara kita tidak punya kawan orang salih banget. Itulah perjuangan kami mendatangkan imam-imam, ulama yang membawa bacaan yang indah mengimami kita. Kenapa? Kenapa saya menjaga perjuangan itu? Demi Allah, bukan hanya untuk bapa ibu saja, tapi saya punya keinginan yang tertinggi lagi. Ya Allah, kalau memang saya terhitung sebagai orang yang masuk neraka, mudah-mudahan dengan kawan-kawan yang saleh yang saya bawa ke Sunda Kelapa, mereka bisa membawa syafaat bagi saya nanti di hari kiamat. Cuba usahakan semua yang hadir, jangan sambil tidak punya kawan saleh. Siapa itu? Para habaib, habib-habib, kiai, ulama, ustaz, imam, muazzin, tetangga kita, orang yang suka di masjid, kita perhatiin. Siapa di antara jemaah yang rajin di masjid? Kalau sudah rajin di masjid dan tidak pernah jauh dari masjid, kecuali kalau dia sakit memang tidak bisa datang ke masjid, itu tanda dia salih. Langsung jaga, jangan lepas. Datang ke dia, dekat sama dia, minta doanya, salaman, kenalkan diri anda, sebutkan nama, supaya besok dia nanti dalam surga, kalau dia merasa kehilangan kita, dia bisa ingat, ya Allah, ada fulan bin fulan, kawan saya di dunia, yang selalu nampalin saya, yang selalu kenalkan nama dirinya ke saya, mana dia ya Allah? Kalau Allah menjawab dia masuk neraka, orang saleh itu akan mensyafaatkan kita, membawa syafaat bagi kita. Semua yang hadir, Allah saksi. Ya Allah, engkau maha saksi. Di antara jemaah yang hadir, engkau ya Allah merahasiakan di antara jemaah ada hambamu yang saleh-saleh. Ya Allah, saya mohon engkau jadi saksi, saya mencintai hambamu yang salih-saliha yang hadir di majlis ilmu ini. Ya Allah, dengan cintaan saya kepada hambamu yang salih-saliha, selamatkan kami ya Allah semua yang hadir, dan jadikan kami bersama orang salih hari kiamat. Wa adkhilna birahmatika fi ibadika. Tolong doa ini jangan ditinggal. Tolong doa ini jangan ditinggal. Wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Karena ini doa para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul berdoa itu. Ya Allah, jadikan saya bersama orang salih, apalagi kita. Kalau para nabi dan rasul sudah minta, ya Allah, jadikan kami dalam rahmatmu bersama golongan orang saleh, apalagi kita jemaah sekalian.
Mudah-mudahan kita semua bersama orang salih di dunia, bersama orang salih nanti di hari kiamat, dan juga bersama orang salih dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-10. Menjauhi atau menghilangkan hal-hal yang menghalangi hati dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tolong periksa kembali apapun hal-hal yang menghalangi kita dari Allah. Dunia, jauh dari dunia. HP, jauh dari HP. Usaha menjauhkan kita dari masjid, usaha menjauhkan kita dari zikrullah, usaha melalaikan kita dari kewajiban kita yang jauh lebih utama, tinggalkan karena Allah. Karena Rasulullah bersabda, "Man taraka syai'an lillah, awwadahu Allahu khairan min." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, akan Allah gantikan yang lebih baik. Jangan sampai kita menjadi orang alhaakumut takatsur, dilalaikan oleh kebanggaan, kekayaan, harta, dunia, kesibukan, lalai. Kapan sadar? Hatta zurtumul maqabir. Tapi kalau sudah zurtumul maqabir, artinya sudah masuk dalam maqabir, sudah masuk dunia kubur, apa arti sadar saatnya? Tidak ada arti. Jangan sampai kita menjadi orang yang masuk dalam golongan alhaakumut takatsur. Karena di ujung alhaakumut takatsur, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika satu saat berduduk sama Sayyidina Abu Bakar, sahabat-sahabat yang lain, ada Sayyidina Uthman radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dan minum. Begitu dibawakan minum air, air itu agak dingin, apalagi musim panasnya Madinah. Begitu Rasulullah minum air yang dingin di musim panas, merasa enak bangetnya. Enak, sejuk. Karena suasana panas, tapi jus itu atau minuman itu atau air itu benar-benar membuat kita enak banget, sejuk, terasa nikmat. Begitu Rasul habis minum air, nangis sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, ya Rasulullah, kenapa nangis? Apakah air itu ada masalah? Kata Rasulullah, akan Allah tanyakan kita terhadap nikmat air dingin itu di musim panas, apakah sudah syukur atau belum? Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Itu yang akan ditanyakan oleh Allah. Cuba periksa di rumah kita, macam-macam makanan sambil kita minum, membawa ke mana? Akan ditanyakan oleh Allah. Minuman apa lagi? Begitu anda menikmati minum jus atau minuman yang lain, tolong ingat, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ini alhaakumut takatsur, salah satu surah yang membuat Rasulullah nangis. Mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan dengan 10 amalan yang saya sampaikan bisa membuka hati kita semua agar senantiasa menjadi hamba Allah yang mencintai Allah dan Allah mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah. Segala nikmat yang kami miliki ya Allah, semuanya darimu ya Allah. Engkau Maha ya Allah memberi segala nikmat. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lidah yang masih bisa menyebut namamu ya Allah. Nikmat akal dan kesadaran yang masih bisa mengingat kewajiban kami terhadapmu ya Allah. Nikmat kaki yang masih bisa berlangkah-langkah dengan lancar dan sehat walafiat menuju ridamu ya Allah. Nikmat tangan ya Allah, yang selama ini kita masih bisa menikmati megang kitabmu ya Allah. Nikmat titisan air mata, yang titisan air mata yang ikhlas dan jujur menghapuskan dosa kami dan membawa kami selamat dari siksa neraka ya Allah. Ya Allah, maafkan kami karena kami tidak pantas.
dan tidak mampu mensyukuri segala nikmat yang segitu banyak, dan kami tidak mampu menghitungkan nikmat-Mu ya Allah, apalagi mensyukurinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami hamba-Mu ya Allah yang dhaif, kami hamba-Mu ya Allah yang miskin, kami tidak bisa apa-apa ya Allah, dan kami tidak akan bisa melarikan diri daripada Engkau ya Allah. Fafirru ilallah. Saat kami berlaku dosa maksiat, kami sangat malu di hadapan-Mu ya Allah. Tapi tetap walaupun kami malu atas dosa maksiat kami, kami tidak akan bisa melarikan kami jauh daripada-Mu ya Allah. Malah justru segala sesuatu yang kita takuti, kita melarikan diri daripada sesuatu yang kita takuti. Tapi kalau ya Allah kami merasa takut kepada-Mu ya Allah, kami akan melarikan diri kami kepada-Mu ya Allah. Segala sesuatu yang kita takuti, kita berusaha melarikan diri daripada sesuatu itu. Kecuali Engkau ya Allah, begitu kami merasa takut, kami tidak bisa kemana-mana kecuali kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, kami datang kepada-Mu ya Allah dalam penuh harapan, dalam hati yang terisi iman dan takwa, dalam kekhusyuan dan kerindahan, dalam kemiskinan dan kehinaan. Ya Allah, kami datang kepada Engkau ya Allah membawa segala dosa maksiat, membawa dosa besar dan dosa kecil, tapi kami sangat mengharapkan ampunan-Mu ya Allah. Walaupun dosa maksiat kami segitu banyak, tapi rahmat-Mu ya Allah jauh lebih banyak dan jauh lebih besar bagi kami ya Allah. Rahmatilah. Kata orang munafik juga berzikir, innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka kalau diajak salat malas, terpaksa karena malu sama kawannya masuk masjid, bukan karena Allah tapi malu. Yura'unan nas, riya. Sifat yang ketiga, wala yadhkuruna Allah illa, ternyata mereka juga berzikir. Wala yadhkuruna, katakan Allah, mereka tidak berzikir kecuali sedikit, berarti mereka berzikir supaya kita selamat dari sifat orang munafik. Berarti harus kita lawan mereka, harus kita berbeda dengan mereka. Kalau mereka memang zikir tapi sedikit, saya mau berzikir tapi banyak. Coba bayangkan, saya pernah memberikan cara zikir tapi selama satu hari tidak boleh bicara dunia. Ingat kan? Tidak boleh bicara dulu. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Subhanallah, walhamdulillah, mau ke mana? Mau ke masjid. Subhanallah, walhamdulillah, sudah makan belum? Belum. Subhanallah, walhamdulillah. Jadi biasakan diri seperti itu. Tidak usah orang mendengar suara zikir kita, tapi kita menaktifkan semua tubuh badan kita menjadi membawa cahaya zikrullah. Luar biasa indahnya zikir. Bapak ibu, zikir itu termasuk salah satu amalan sederhana, pahalanya di sisi Allah jauh lebih besar daripada haji, jauh lebih besar daripada salat sendiri. Karena inti daripada wujudnya salat, inti daripada wujudnya ibadah semua, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar wala zikrullahi akbar. Zikir itu jauh lebih besar. Tafsiran ulama, zikir itu jauh lebih besar, maksudnya zikir itu jauh lebih besar daripada salat sendiri. Ada yang mentafsirkan zikr wala zikrullahi akbar adalah zikir di dalam salat itu jauh lebih tinggi daripada salat sendiri.
Karena memang kalau kita lihat salat kita memang semuanya mulai takbir sampai salam semuanya zikir. Baca Quran zikir, Allahu Akbar zikir, doa zikir, ruku' dalamnya zikir, sujud dalamnya zikir. Berarti semuanya tidak terlepas dari zikir. Orang yang berangkat haji buat apa? Ujung-ujungnya mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Ini semua bunyinya apa? Zikir. Berarti ternyata zikir itu mengatasi semua ibadah, malah pahalanya jauh lebih besar daripada jihad fi sabilillah. Sambil Rasulullah SAW menjelaskan di hadis yang sahih, ala unabbiukum bi afdali a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa khairul lakum min infaqiz dhahabi wal warq wa khairun min an takhruju للجهاد في للقاء عدوكم فيضرب أعناقكم وتضرب أعناقهم. يا الله بنجسكالي حديثني. Apakah kalian mau tahu saya memberikan amalan kepada kalian? Rasul ini berbicara sama sahabat. Saya akan memberikan amalan jauh lebih mulia di sisi Allah, jauh lebih baik daripada amalan yang lain, jauh lebih besar pahalanya daripada mensedekahkan emas dan perak dan mensedekahkan segala harta. Jauh lebih besar daripada menghadapi musuh saat perang, mereka membunuh kita atau kita membunuh mereka. Kaget sahabat, ini jihad, jihad lawan musuh. Apa saja amalan yang jauh lebih tinggi daripada itu semua? Rasul menjawab singkat saja, zikrullah, zikir kepada Allah. Fadhkuruni, tanda-tanda kita mencintai Allah, banyak sebut Allah. Kalau kita berbanyak sebut Allah, berarti kita akan termasuk orang yang akan Allah sebutkan nama kita. Fadhkuruni, kalau kita menunggu Allah juga zikir kepada kita, bagaimana Allah zikir kepada kita? Kan fadhkuruni zikir kepada Allah, azkurkum zikir Allah kepada kita. Apa zikir Allah kepada kita? Akan Allah selalu ingat kepada kita apapun kebutuhan kita, apa keperluan kita, apa keinginan kita, apapun hajat kita, akan Allah selalu ingat dan mengabulkan doa kita. Bisa Bapak Ibu? Bisa insya, jangan insya Allah bisa. Bisa insya, azam nawaitu sungguh-sungguh. Hari ini libur, coba habis pulang dari sini isi zikir. Dan coba subhanallah, saya kasih satu rahasia zikir sebelum kita lanjut yang ketiga. Saat anda wudu, usahakan wudu sebelum salat kira-kira 10 atau 15 menit. Habis anda wudu, kan ada tahiyatul masjid atau kita di rumah sunnatul wudu kan, sambil menunggu azan nih, ada 10 menit atau 15 menit. HP-nya jauhkan. Ini sekarang kita punya masalah. Datang ke masjid bawa HP. I'tikaf bawa HP. Imam bilang stau i'tadilu, masih bawa HP. Padahal imamnya sebelum Allahu Akbar, Bapak Ibu yang membawa HP mohon non aktifkan kalau tidak keberatan. Allah. Astagfirullahalazim. Imamnya aja belum selesai Allahu Akbar sudah bunyi. Seolah-olah kita baru imam sudah sambil. Saya perhatiin kalau imam bilang istau'ta dulu agak cepat. Istau'ta dulu uruskan saf. Tapi begitu dia sebut soal HP, dia membawa bahasa yang halus. Bapak Ibu yang membawa HP mohon non aktifkan. Tapi kan istau'ta dulu, uruskan saf. Jadi cepat kalau istau'ta dulu. Begitu dia sebut kata HP, dia
Supaya kenapa? Kita mendengar. Apakah kita mau perlu menjadikan seorang imam seperti Umar bin Khattab? Bagaimana Umar Khattab kalau dia jadi imam? Setahu kan? Setahu luruskan saf. Beliau khalifah dan beliau juga imami salawat, salat lima waktu. Setahu luruskan saf. Sebelum dia takbir, dia punya tungkat, tungkat punya kepala besar. Dia putar dalam saf-saf jamaah. Kalau safnya belum lurus, dia tidak mau lagi luruskan. Karena dia sudah tadi bilang luruskan, dia sekarang beriksa. Mutar tang langsung di kepala. Ya Allah. Habis itu yang sudah cukup lalai, begitu kata Amirul Mukminin, "Istau i'tadilu." Dia sudah rasa sakitnya duluan. Padahal Amirul Mukminin belum memeriksa safnya, hanya istau i'tadilu dia sudah megang kepala duluan. Berarti sudah tahu. Apakah kira-kira perlu begini ya? Hah? Nanti saya minta sama Ibn Urus satu tongkat di sini supaya setiap ini mutar-mutar sebelum kita takbir. Jadi jamaah sekalian, inilah namanya. Begitu anda wudu sebelum azan 10 menit atau 15 menit, tinggalin semua dunia, HP semua tinggalin, terus isi zikrullah, subhanallah. Kalau kita bisa seperti ini, saya yakin salat kita jauh akan lebih baik. Karena kenapa zikir sebelum salat itu? Karena dia memberikan persiapan batin, bersih semua, HP jauh semua bersih. Jadi fikiran zikir, yang dimegang tangannya boleh tasbih atau baki jari sendiri, terus zikir. Begitu sudah masuk Allahu Akbar, ikuti dengan suara azan, dan habis azan angkat tangan berdoa, subhanallah indah. Belum ikamat, belum kita selesai sunnah qabliyah, kita sudah siap batin dengan cahaya zikir. Begitu masuk salat waktu wajib kita, ternyata nikmat salat. Tolong amalan ini yang saya baru saja sampaikan, pertama kali saya sampaikan cara ini, saya mohon dipraktis dan diamalkan. Anda sendiri akan merasa, oh ternyata betul. Yang ketiga, lebih mengutamakan untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada dirinya ketika hawa nafsunya menguasai dirinya. Yang paling berat, kita mengutamakan Allah saat punya keinginan. Contoh, sudah alarm kan? Jam berapa alarmnya? Biasa ibu-ibu jam berapa alarmnya? Jam 3. Nah, sudah bunyi kan? Bunyi jam 3. Kita megang HP. Kita sudah megang kan? Sudah lihat. Terus matiin, off ya. Alarmnya off. Kita taruh. Di sini ada muncul dua hal. Pertama, mau enggak salat malam? Yang kedua, tidur aja. Jadi tidak ada tidur enggak, tidak ada. Tapi yang ada, mau salat malam enggak? Tidur aja. Ini yang kedua. Di sini, supaya bagaimana kita bisa mencintai Allah, di sini ujiannya. Allah melihat kita sudah nawaitu dengan alarm jam 3 atau jam 2, berarti kita sudah ada niat kan? Ada niat. Tapi ini niat tidak cukup, harus ada bukti. Begitu kita mendengar, kalau kita tidak mendengar sambil sudah ketiduran, tapi benar-benar tidak merasa, tidak mendengar, Allah Maha tahu kondisi dan keadaan kita. Tapi Allah tidak akan memberikan keistimewaan bagi orang begitu dia megang HP-nya, matiin, kemudian dia tidur. Padahal ada bisikan, salat malam enggak? Tidur aja. Tapi dia mengutamakan tidurnya daripada
itu namanya tidak bakal dicintai Allah. Karena yang membuat kita bangkit dan bergerak untuk bisa salat malam, di sini kan ada katanya bisa menguasai nafsu, melawan hawa nafsu. Di sini hawa nafsu ini apa? Hawa nafsunya di sini apa? Mau tidur. Berarti tidur itu kan enak. Salat malam jauh lebih enak. Tapi nafsu kita mau istirahat. Tapi hati nurani kita mau menghadap Allah. Orang yang bangun dan dia mampu melawan hawa nafsu dan semangat. Bagaimana dia semangat? Dengan zikrullah. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nusyur. Astaghfirullah al-azim. Bismillah, tawakkaltu Allah. Bangun. Baca ayat al-kursi, baca apa saja supaya menghilangkan syaitannya. Begitu anda bangun, begitu anda wudu, Allah subhanahu wa ta'ala setiap titisan air wudu membawa dosa keluar. Begitu anda salat, akan Allah cahayakan rumah, malaikat di langit melihat rumah itu keluar cahaya, orangnya di dalam rumah lagi salat malam. Kalau kita sudah menjadi kebiasaan, ketika satu malam kita memang sakit, sudah alarm sudah mau bangun, tapi sakit, sakit betul. Ternyata begitu kita bangun tapi tidak kuat. Malaikat melihat, ini rumah biasanya ada cahaya keluar, kok ini malam tidak keluar cahayanya. Turun salah satu malaikat mau ambil berita, ini ada apa. Begitu mereka turun, salah satu malaikat, oh orangnya lagi sakit. Naik lagi, dia samping kepada malaikat, orangnya lagi. Semua malaikat di langit rapat mendoakan, ya Allah sembuhkan. Subhanallah. Berarti malaikat sendiri menghayati cahaya salat malam kita. Sebagaimana kalau kita keluar malam, kita kadang-kadang melihat langitnya terang, kan? Itu katanya cahaya dari langit turun. Tapi kapan bisa cahaya dari bumi naik? Jangan sampai malaikat melihat, malah ternyata gelap. Semua gelap. Karena cahaya yang bisa tumbus ke langit bukan lampu PLN ya, bukan listrik ya. Tapi yang bisa tumbus ke atas adalah semua cahaya nurani kalbu kita saat kita lagi salat malam. Oleh karena itu, salah satu amalan yang bisa membawa kita dicintai Allah, harus anda mampu menguasai dan melawan hawa nafsu kita. Terutama saat merasa nafsu kita ingin sesuatu duniawi, ingin istirahat, ingin tidur, ingin mencari rizki tapi yang haram, tidak mau membedakan halal haram, tapi di situ kita lawan. Karena nafsu kita, mohon maaf, jiwa kita itu kan istilahnya mau yang enak-enak saja, tidak mau capek, yang enak-enak saja. Tapi begitu kita lawan, bukan yang enak diri saya, tapi yang enak Allah. Apa yang dienak Allah, apa yang disenang oleh Allah, apa yang diridai oleh Allah. Di situ kita selalu menanamkan dalam jiwa kita adalah kekuasaan hanya di tangan Allah. Jangan sampai memberikan nafsu kita yang memiliki kekuasaan. Di situ kita lama-lama akan memiliki hati yang sudah rusak. Begitu kita mau berbaiki, susah memperbaikinya. Yang keempat, memahami dan mendalami dengan hati tentang nama dan sifat-sifat Allah. Allahu Akbar. Rata-rata jemaah kita sudah hafal Asmaul Husna. Hafal enggak? Hafal. Bisa rasakan artinya enggak? Hah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, inna lillahi 99 isma man ahsaha dakhala al-jannah. Allah mempunyai 99 nama, barang siapa
yang menuasinya, yang menghafalnya, yang mengamalkan isinya, yang mempelajarinya, yang mendalaminya. Itu kata ahsaha. Jadi termasuk di dalamnya menghafal, mengamalkan, memahami, menghayati, merasakan, menikmati, merasa lezat saat sebut nama-nama Allah yang namanya Asmaul Husna, dan bisa lewat Asmaul Husna kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita akan baru merasa keagungan Allah dalam hati kita semakin bertambah. Sayang kita sama Allah semakin tinggi, cinta kita semakin mulia. Begitu juga saat kita berdoa kepada Allah lewat Asmaul Husna, berhatiin Ar-Rahman irhamni, Razzaq urzuqni, Ghafar irfirli. Jadi kita saat kita saking sudah memahami, jangan anda berkata ya Rahman urzuqni. Oh ya Rahman urzuqni, ya Razzaq urzuqni, ya Karim muliakan, ya Ghafur ampuni, ya Rahman rahmati. Jadi anda sudah memiliki pemahaman Asmaul Husna, sambil anda bisa meminta dengan Asmaul Husna sesuai arti dan makna. Faham Bapak Ibu? Itu namanya. Barang siapa yang mampu menghafal, memahami, menghayati, dan sampai dia bisa berdoa kepada Allah lewat Asmaul Husna, kata Rasulullah dijanjikan akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai dari hari ini kalau kita baca Asmaul Husna, lebih baik setiap hari kita bawa satu nama, tapi kita bisa mengerti apa isinya dan apa dalamnya. Faham Bapak Ibu? Yang kelima, kepasrahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pasrah hati? Maksudnya keluarin, keluarin hati dari dada kita terus kasih ke Allah. Apa itu pasrah hati? Hah? Intinya begini. Dalam ibadah, dalam mencari rezeki, saat kita makan, saat kita tidur, saat kita jalan menuju ke masjid, saat kita berjalan mencari nafkah, saat kita di mana saja berada, hati kita selalu merasa tidak punya upaya dan tidak punya daya untuk melaksanakan sesuatu kecuali dengan Allah. Terwujud benar-benar la haula wala quwata illa billah. Dan pasrah yang tertinggi adalah pasrah kalbu. Istilah lain, tawakal yang tertinggi, tawakal kalbu. Maksudnya apa tawakal kalbu? Saat kita keluar rumah, doanya apa? Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Ini ucapan cukup tinggi, ucapan cukup sempurna. Tinggal apa? Ucapan lidah sudah baik, tinggal hati. Jangan sampai pas kita keluar rumah, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah, tapi di dalam hati masih merasa alhamdulillah saya sehat, masih muda, saya bisa berlaku sesuatu. Ini bicara sama siapa? Sama hati. Yang seharusnya memantapkan ucapan ini, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah, bukan hanya lidah yang mengucapkan, tapi hati juga ikut mengucapkannya. Pasrah total lahir batin, Allah segalanya. Kun fayakun. Begitu anda keluar, membawa doa keluar rumah, anda merasa ya Allah, memang saya sudah berikhtiar berdoa, tapi segalanya di tanganmu ya Allah. Pasrah. Dengan yakin, saya kemana saja pergi, akan Allah menjadikan hati saya hari ini buas. Buas iman, mendapat rizki dan kecukupan, dan senantiasa diterima segala amal dan perjuangan.
Yang keenam, melihat kebaikan dan nikmatnya baik yang lahir maupun yang batin. Salah satu yang bisa anda mendapatkan dicintai Allah, harus anda selalu mengingat nikmat Allah. Fikirkan nikmat-nikmat Allah kepada kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang kita selalu lupa, kita sibuk mensyukuri nikmat tapi lupa mensyukuri yang memberikan nikmat. Kita sibuk menikmati nikmat tapi kita lupa mensyukuri yang memberikan nikmat. Kita sibuk untuk menghadapi cobaan tapi kita lupa minta tolong dari yang memberikan cobaan. Jadi selalu kita bayangkan, jangan anda melihat posisi ujian. Kenapa manusia dinamakan dalam Al-Quran, innal insana ladhalumun kafar wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladhalumun kafar. Sungguh manusia amat zalim dan amat kafir. Amat zalim apa? Dia menggunakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah yang tidak mampu dihitung. Dia menggunakan nikmat itu untuk menzalimi dirinya. Yang kedua, dia sangat kafir. Dia tidak mensyukuri Allah dan merasakan kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah lewat nikmat-nikmat itu. Berarti dia mengkafirkan nikmat. Dia berkufur terhadap nikmat. Dinamakan oleh ulama kufrun ni'mah, kufur ni'mah. Jadi anda sebelum melihat sisi cobaan, yang seharusnya bapak ibu anda melihat sisi kenikmatan. Bunia mata masih bisa melihat Al-Quran, bunia lidah masih bisa menyebut nama Allah, bunia telinga masih bisa mendengar azan dan kalam-kalam yang baik, bicara-bicara yang baik. Anda masih punya kaki bisa berlangkah-langkah menuju ke masjid silaturrahim dan kemana-mana mencari nafkah dan rezeki yang halal. Anda masih punya nafas yang bisa menaturkan nafasnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Saya bertemu beberapa hari lalu seorang ibu sudah usia 90 tahun, sakit, tidak bisa bergerak. Begitu saya datang silaturrahim, saya bertanya, bagaimana bu keadaannya? Dia menjawab, alhamdulillah. Tapi dengan kata alhamdulillah, benar-benar tersentuh hati saya. Saya bilang, ibu, alhamdulillah atas apa? Ibu lagi sakit, sakitnya parah dan tidak bisa bergerak. Dia menjawab, alhamdulillah masih bunia tiga. Bunia hati terisi iman, bunia lidah menyebut nama Allah, bunia akal masih bisa sadar siapa diri saya terhadap Allah. Dia sudah tidak melihat sakitnya, tidak melihat kakinya yang tidak berfungsi, tidak melihat tubuhnya yang tidak bisa bergerak, tapi dia melihat nikmat, bukan melihat ujian. Di situ dia merasa kenikmatan cukup besar, malah dia merasa masih kekurangan syukur. Itulah namanya hamba yang dicintai Allah. Karena kita orang mencintai Allah, semua nikmat terhitung. Tapi sekarang kita terbalik, malah semua ujian yang cobaan yang kita hitung. Kita hitung cobaannya, bukan hitungkan nikmatnya. Ini yang membuat kita lemah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oleh karena itu jamaah sekalian, begitu anda diuji Allah, jangan lihat apa itu ujiannya, tapi lihat berapa masih tersisa nikmat yang lain. Kalau Allah berikan 100 nikmat, yakini yang ujiannya hanya 2, masih anda masih bisa menikmati 98. Jangan anda rugi iman gara-gara kehilangan 2 nikmat, akhirnya mendapatkan cobaan yang jauh lebih besar adalah kehilangan iman dan kehilangan syukur.
Tak usah fikirin. Sebagaimana ibu yang tadi, dia sudah tidak melihat sisi sakitnya dan tidak melihat umurnya dan tidak melihat dia tak bisa bergerak, tapi dia masih bisa merasakan iman, yang kalbu yang terisi iman, lidah masih Allah izinkan untuk sebut nama Allah, dan akal masih bisa sadar. Kata ibu, saya kenal banyak keluarga saya malah jauh lebih muda daripada umur saya, tapi sudah istilahnya bikun ya, sudah tak bisa nyambung. Tapi dia masih bisa, begitu dengar azan dia bisa berfikir, oh ini salat, ini waktu salat, ini waktu Quran, ini waktu zikir, ini nikmat besar. Begitu dia merasa nikmat seperti ini, walaupun dia merasa hanya memiliki tiga dibanding ujian, ternyata tiga itu jauh lebih besar, memberikan keringanan menghadapi cobaan dan ujian. Oleh karena itu Bapak Ibu, salah satu yang memberikan energi dan kekuatan menghadapi cobaan dan ujian, jangan lihat ujiannya, tapi lihat kenikmatan, nikmat-nikmat yang masih